Awok, wok, 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 wok. Hello everybody, it is I, Candy PG. Mohon maaf tadi waktu mau baru pencet live, internetnya mehong, internetnya meninggoy, disconnect. Aku syuk. Aku kira aku harus bikin live baru lagi. ya syuk, syuk, absolute syuk. Mungkin internetnya juga syuk ngelihat tiba-tiba aku subsnya naiknya duh, naiknya meroket. No problem. Oke, siapa aja nih, tunggu aku bacain. Johnny, oh my god, Turtle Boy, Ahmad Rafi, Indra, Yuki, thank you Yuki Awarmo, thank you Clipper Indonesia, Cecep, Cecepnya ada dua, Cecepnya KG Bunshin. Jason Amadeus, hai aku new subs, halo welcome. Vice Iman, Iman, Amen. Ahmad Dayan, Stormwall, hello. Indra Konbanwa, hello, thank you for coming to the stream, thank you for waiting. Selamat datang di perpus saya, di perpustakaan saya. Untuk yang new subs, jadi saya Candy Piggy. Saya Candy dan ini Mr. Piggy. Kita berdua adalah penjaga perpustakaan di tengah hutan magical gitu. Ini di sekitar kita adalah member-member perpustakaan kita. Berbagai macam makhluk. Kalian juga apa sekarang sudah menjadi member perpustakaanku. Hey, selamat datang. Di sini aku biasanya santuy. Biasanya aku bikin konten yang gambar-gambar atau yang sedikit edukatif. Karena saya sendiri bukan expert. Dan juga apa kadang-kadang kalau lagi nggak santuy, aku ingin menggelut kadang-kadang, jadi aku main game juga yang lain kadang-kadang gitu. Kon Piggy, Piggy kon bawa, kon buta, kon buta. Cecep, thank you sudah membuat klip saya. Saya mengcepuin orang tanpa sadar. itu oke, jadi kita sambil pindah ke drawing room ya, biar sambil mulai. Tunggu neng, welcome to the drawing room. Oke, sebelum aku mulai apa ngoceh ngobrol, jadi aku jelasin dulu. I will now explain what I'm gonna do. So I'm gonna draw the goddess art of artist VTuber herself, Ninomei Nanis, Miss Ina, Madam Ina, our Lord, our Lady Ina. Yes. And I'm gonna draw her in an Elizabethan era clothing. Oh wait, the music is off. There you go. Okay. Jadi aku akan menggambar ini nih, Dewi, Dewi artist VTuber, the legend herself, Miss Ina, please give me your blessing. Fast travel. Yes, teleportation, teleport Piggy. Dan aku akan combine. Jadi combine Ina akan pakai baju dari era Elizabethan. Era Elizabethan itu tahun, bentar ya. Tahun tunggu. Mana buku saya? Ini saya pakai buku referensi gitu sih. 1536 sampai yang aku sekitar tahun 1500-an, gengs. Jadi tahun Elizabethan itu tahun tapi ya di itu dari England, Queen Elizabeth gitu. Yang bajunya, baju tren baju mereka tuh di Elizabethan tuh warnanya gelap, warnanya hitam, biasanya entah hitam atau warna merah gelap, hijau gelap, gitu-gitu, pokoknya warna gelap. Karena warna terang itu kayak dianggap mencolok, dianggap ho gitu. Dianggap cewek tidak benar saat itu. Karena di kerajaan itu tuh taat agama semua. Karena selain jadi apa ya, raja, ratu, mereka juga kayak gimana ya, harus memberikan contoh taat agama dan lain-lain gitu-gitulah. Pokoknya rakyatnya tuh ngikutin agamanya raja atau ratunya gitu sih. Jadi kalau raja ratunya pindah agama, rakyatnya juga, negaranya juga pindah agama gitu. Middle Ages? Oh, kalau Middle Ages itu lebih ke medieval nggak sih? Kalau Middle Ages yang apa? Kayak King Arthur gitu-gitu. King Arthur! Yes, jadi ini kontennya sedikit ada edukasinya juga. Saya harap tidak terlalu berat. Nanti kita mulai ngomong random juga, tenang. Jadi ini aku udah nge-cheat dikit, aku udah gambar kepalanya sedikit. Terus bajunya tuh kira-kira seperti aku bilang seperti ini.
Ini referensi-referensinya. Ini Anne Boleyn, kalau terkenal nih dia. Salah satu istrinya Raja Henry VIII. Henry VIII bermasalah banget itu. Wah, itu buayanya, gengs. Itu raja buaya zaman dulu, itu istrinya banyak. Terus gimana? Dia waktu itu agama apa ya? Pokoknya agama awal, agamanya awal dia, dia tuh nggak boleh cerai. Tapi dia thirsty sama Anne Boleyn. Dia ingin Anne Boleyn ini pindah agama, gengs. Jadi negaranya be like, what the heck? Jadi gue pindah agama ngikutin lu. Gara-gara kamu ngomong buaya. Terus ini B-nya bukan untuk buaya. Ini kalungnya, itu dari keluarga Boleyn, Anna Bolina, Anne Boleyn. Yes, istrinya Henry VIII. Ini di belakang scene, Henry VIII tuh ini nih. Ada aku ada nge-paste juga ini. Wangi-wangi Dewi Inanis. Ini Henry VIII ini. Ini ntar aku mau taroin topinya di atas takodachi. Hello Yuzu, hello Yuneko, Yune Otsu streamnya. Yune baru stream tadi. Tadi aku mampir sebentar ke Minecraft streamnya Yune Otsu Otsu. Wah, congrats 500. Nah itu. Itu aku terkejut, saudara-saudara. Kalian kalian dari satu desanya Bang Upi ya. Oke, sebelum jadi waktu hari Kamis aku sambil mulai gambar ya. Hola, oh Chizupa, Zupanesan. Ini Zupanesan VTuber 3D, guys. VTuber 3D dia bisa gerak satu badan. Kalau saya kan kelihatannya cuma gerak atasnya. Chizupa bisa gerak satu badan, guys. Tapi kalau kalian mau lihat kaki saya juga bisa sih. Mau lihat? Saya juga punya kaki bisa goyang-goyang. Ini aku berdiri di atas meja, bentar. Ya, nggak cukup. Oh, tunggu. Dan. Nah, aku mengecil dulu dengan magic. Nah, tuh aku juga, saya juga punya kaki yang bisa gerak dikit-dikit. Woo! Oke. Oke, menjadi big candy lagi. Kalau kekecilan nanti sepi brushnya. Kalau kekecilan nanti menderita gambarnya. Tangannya kecil. Nah. Oke, membetulkan gerak posisi supaya tidak encok. Baik. Exo VTuber, oh my god, no. Bukan virtual YouTuber, tapi VTuber. Oh no, someone probably gonna clip that. I mean, it's just my shoes. It's just my shoes, come on. Desainnya agak ke mate ya. Lebih ke arah mirip, apa ya ngomongnya ya, Alice mungkin? Tapi ya ada sedikit mate juga karena saya kan perpusuan jadi pakai apron. Injek aku, kakak. Sini. Aduh, jangan nanti jangan apa? Nanti KDRT. Tidak boleh, guys, tidak boleh violence. Ini baru mulai stream ya, ini belum mulai. Oke. Belum mulai apa? Ini baru mulai, ini belum malam. Oh, you're drawing my Oshi. Hello, Fonsa. Yes, I'm drawing our Lady Inanis because I need her blessings. Because I want to start like a new series about combining a VTuber wearing historical clothing like that. So the first one, please. channeling the blessing, okay? Alice in Wonderland. Yes, kind of like Alice, but also kind of like a witch, but also a librarian. And also a little bit of like fairy tale accessories. So you can see like butterfly wings. I got a white cape, and then I got my bluebell flower on my hair, an acorn, a lily of the valley, and a berry. Bluebells are the flower of like fairies, and lily of the valley is like pure and nice. Totally unlike someone. Yes, Ina, but make her Elizabeth Báthory. Oh yeah, we will talk about Elizabeth Báthory a little later. Oh, because it turns out like there are two Bloody Mary queens. Jadi aku kira selama ini Bloody Mary kan? Ya Bloody Mary gitu, apa ya? Yang yaitu Elizabeth Báthory yang apa namanya? Yang suka mandi darah gitu kan? Tapi ternyata ada dua queen yang terkenal sebagai Bloody Mary. Nanti ingatkan aku kalau lupa. Jadi, welcome yang subs baru. Jadi aku waktu hari Kamis itu aku
collab sama Furei Senpai. Itu kita main It Takes Two. Main call apa ya, main mainnya co-op gitu. Itu seru banget sih. Itu aku main itu tuh sangat menjiwai gitu, sangat immersed, gengs. Aku kayak kalau karakternya mental-mental, aku ikutan teriak-teriak gitu kan. Udah immersed banget lah. Udah seru banget mainnya. Terus pas lagi main, tiba-tiba Furei bilang apa, eh ada Bang Upi gitu kan, ada Bang Upi. Terus Furei menawarkan diri menjadi selingkuhan kedua Bang Upi gitu kan. Terus aku pikir tuh ini bang Upi siapa, apakah ini sultan kesayangan Furei gitu ya, apakah ini sultan kesayangan para VTuber, karena sejujurnya aku tidak terlalu update soal YouTuber Indo. Aku nonton channelnya orang luar, terus itu lagi gitu. Nggak terlalu update YouTuber Indo, sedikit ansos. Seperti yang kalian lihat, aku kerjanya main boneka dan baca buku. Gitu. Terus apa, Furei kan kayak, Candy aku sudah tidak jomblo lagi, aku sudah menjadi selingkuhan keduanya Bang Upi. Terus aku kayak, wah congrats, jadi selir ya, wow gitu kan. Terus jujur aku tidak tahu apa yang terjadi gitu kan. Terus tahu-tahu di chat aku kebanjiran orang apa ngomongin kolornya Bang Upi gitu kan. Terus dianya muncul juga. Terus dia bilang, jangan bilang-bilang jangan bilang-bilang aku kesini ya, jangan bilang-bilang Furei ya aku kesini. Panggil aja Didit gitu kan. Tapi aku kan baca chat dari atas supaya gak ada yang kelewat. Jadi aku langsung bilang, halo Bang Upi. Dan dia pun gagal diam-diam di Furei. Mohon maaf Bang Upi, saya kurang peka. Gitu. Terus kan aku masih tidak tahu ini Bang Upi siapa. Terus dia bawa-bawa satu kampung nih, gile. Satu kampungnya ngomongin kolor semua lagi. Bang Upi, kolor kau berlentir. Bang Upi, kolor kau bau bodrexin. Aku kayak, bodrexin apa? Kalian cium-cium kolor Bang Upi gitu, kalian bisa tahu baunya gitu kan. Gitu. Terus ternyata ada yang pura-pura jadi istrinya Bang Upi juga. Jadi Bang Upi YouTuber, dia udah punya istri kan, tapi dia suka apa, mampir ke channel VTuber terus apa, mendekati mereka gitu, membuaya gitu kan ya. Gitu. Halo Farhan Gaming, halo. welcome gitu kan. Terus gimana tadi, terus tiba-tiba istrinya muncul di chat, terus aku, tapi aku tidak tahu nama istrinya gitu, aku tidak tahu apa-apa saat itu. Gitu kan. Terus jadi apa, udah pada kocak gitu. Terus Furei-nya be like apa, Mbak Upi kamu belum ada satu jam sama aku, udah pindah ke orang lain gitu. So aku kayak, oh tunggu, aku juga bingung gitu, tunggu ini Bang Upi mau ngemodus gitu. Sangat tidak peka gitu. Dalam hati. Terus Furei nawarin, Candy mau gak jadi selirnya Bang Upi juga gitu kan. Terus aku kan kayak, Bang Upi siapa? Sultan dari mana? Buaya dari mana? Dari penangkaran mana gitu kan. Terus aku malah kayak, oh enggak. Kita kenalan dulu Bang gitu kan. Aku I am a lady gitu. Terus aku kalau nonton sekarang kayak, ya Allah, what did I say that? Aku ngomong apa? Begitu teman-teman. Malam Candy, malam Jor-en, malam Kazuki. Welcome to the stream. Aku sedang gambar Ina. Kita akan pakai ini, baju dari era Elizabethan. Seperti yang kalian lihat di referensiku. Di era ini tuh dia banyak embroidery beads gitu-gitu sih, banyak detail kecil-kecil. Terus di fotonya sih agak kurang kelihatan banget ya. Jadi aku akan sedikit ngide di foto referensi di painting ini. Dia kan nggak terlalu gede, aku kurang tahu dia bahannya apa. Aku ya menebak-nebak lah ya, gengs gitu. Jadi kalau misalnya tidak terlalu historically accurate, aku sedikit minta maaf. Aku akan combine juga dengan apa ya, dengan yang ada di pikiranku saja gitu, sedikit seenak, sedikit freestyling. So if I cannot really like
determine what the materials or the details in the photo references was, because maybe I didn't do like very in-depth research. I did some research, but but if it's not deep enough, I apologize, and I will like freestyle this a bit, so I hope you don't mind if it's not very historically as accurate, ya. Ya, jadi aku YouTuber Indo sama Inggris. Kalau kalian mau belajar Inggris, mau nanya-nanya Inggris, boleh banget. Jangan takut karena aku ngomong Inggris, nggak apa-apa. Kak Dea masuk ke sini juga kah? Yang palsu, iya benar yang palsu katanya. itu kocak sih. Itu aku kemarin benar-benar kelulus. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku dalam hatiku cuma kayak, ini apa yang terjadi? Apakah aku pengen palu-paluin barang? Aku pengen lompat-lompat ini. Gitu. Jadi welcome apa di sini, kalau ada Sabsa Fure, Sabsa Bang Upi, Sabsa Cecep, thank you sudah sub saya juga. Selamat datang di Perpus. Mungkin aku perpusnya harus upgrade. Jadi kan biasanya perpusnya kan rumah kecil, cottage kecil gitu ya, di tengah hutan. Nanti aku upgrade jadi kastil, biar kalau kastil kan depannya ada parit. Paritnya buat nyimpen buaya. Iya enggak. Kina-chan. Oh, Kina-chan. Kina-chan channel. Hello, welcome Kina-chan. Kina-chan juga VTuber, dia artis VTuber. Suka gambar juga. Oh, jadi kalau kalian suka nonton art stream, saya very very recommended. Kalian bisa follow Twitter dia juga. Dia juga sering post gambar. Yeay. Fellow artis VTuber. Oke, nah ini jadi di zaman ini nih, korset tuh lagi nge-booming. Korset lagi nge-trend. Dan korsetnya tuh bener-bener lurus nih kalau kalian lihat. Dia bener-bener lurus kayak segitiga gitu, gengs. Bener-bener ketat dan lurus, bener-bener kaku itunya, korsetnya. Kalau sebelum zaman Elizabethan tuh dia lebih ke empire waistline. Belum pakai korset. Mungkin pakai korset ya, cuma enggak selurus ini gitu. Mereka empire waistline tuh yang dressnya begini nih, teman-teman. Dari sini terus jatuh gitu. Enggak terlalu ngeliatin lekukan pinggang. Sedangkan jadi yang zamannya Elizabethan ini dia lekukan pinggangnya bener-bener kecil, bener-bener diketat gitu ya. Jadi menurutku ini cocok juga untuk Ina. Apalagi ini aku demen ngeliat ini, yang fotonya ini hitamnya keren lagi. Kayak, wah ini vibesnya dapat sekali. Aku kayak, awalnya kan aku bingung mau gambar VTubernya siapa ya gitu, pengen gambar Elizabethan tapi siapa ya. Terus aku ngeliat yang bajunya hitam, terus kayak, oh ini kayaknya Ina bisa nih. Aku mendapatkan vibes itu. Kalian referensi awal aku pakai dari yang ini. Dari ini aku punya bukunya sih. Bukunya aku ada linknya di description. Bikin gambar Elizabeth ala anime. Oh bukan, aku pakai Ina tapi pakai baju era Elizabeth. Maksudnya ada brooch ya. Tunggu. Jadi itu kan putih, terus ada garis lagi. Terus ada brooch. Brooch-nya apa ya kalau Ina ya? Coba kita lihat. Kita lihat. Oh, dia ada mata ini. Oke, kita kalung di matanya kita jadiin brooch ya, gengs. Okay. Ini kita chill aja sih, kita bikin gambar yang cute aja, yang apa, mungkin gak terlalu detail tapi full body. Maunya vibe-nya lebih ke arah cute soft gitu. Ini yang dia pakai di kepalanya. Ketat banget, yes! Itu encok deh, itu fix encok korsetnya. I'm here because you're interesting drawing stream. Hello, Rexalane. Welcome to the stream. Thank you for coming. Yes, I want to make a series of VTubers wearing like historical clothings. I have some fashion history books, and like I think like the clothes of the past, they look like fantasy clothes, to be honest. like maybe you, we can just like change some things, add some things, and they look like clothes from a fantasy game, yeah. So, and I also like to combine like new and old things. I think that's like, people like something familiar and something new at the same time, because
if it is familiar, they can relate to it. They can like, oh, I've seen this style of clothing in a movie before or in a documentary. But I will mix it with something new, which is I will combine like the VTuber's characteristics into the design of the dress. I will try to make it accurate. I will try. Yeah, girl, we'll try. We wish for the best. Okay. Emang semua VTuber suka bicara bahasa Inggris ya? Enggak semua sih, cuma beberapa. Tapi kayaknya viewer aku campur, ada yang Inggris, ada yang Indo. Meski sekarang kayaknya kebanyakan Indo sih. Tapi aku campur-campur deh. Tenang, gengs. Tenang. Terus kalau kalian mau belajar Inggris, mau tanya-tanya Inggris ke aku juga bisa. Aku demen belajar bahasa Inggris. Tunggu, aku mau geser referensinya bentar ya. Oh, black is my favorite color. Oh, I just see. Hello, welcome to this stream. Sorry, I just saw you. Oh, you like black? Oh my god, you like the emo color. You an emo boy. Yeah, but they wear black. Mereka pakai hitam, pakai warna-warna tua tuh supaya kelihatan apa ya, calm, nggak promiscuous, nggak mencolok, nggak kayak cewek nggak bener gitu ya menurut mereka. Karena di zaman itu tuh warna terang, yang terus makeup yang terlalu gimana banget gitu-gitu kebuka tuh dianggap ho. Gitu. Aku suka bahasa Inggris tapi nggak bisa. Oh, tapi kalau kamu suka pasti kamu apa ya, belajarnya happy lah, pasti cepet belajarnya. Bisa nafas nggak ya pakai korset gitu? Harusnya bisa, kalau nggak umat apa ya, sebagian besar umat manusia habis kali. Boleh tahuin Ina karakter dari apa? Ina dari Hololive. Ina dari Hololive English. Iya. Dia dari Holomid bareng sama Gura sama Calliope sama siapa namanya yang Phoenix? Takahashi? Oh no. Aku brain fart, tapi dia satu grup sama itu Amelia Watson, satu grup. Yes. Oke, aku mau lihat desainnya Ina, apalagi yang bisa aku colong masukin ke dressnya ya. Ini, oh, she has wings, right? So I'm gonna put her wings here because they have a little belt too. Gitu. Aku bahasa Jaksel sih, gengs. Yeah, I think kind of like that because if you see there is like a belt around the waist too. I think like they might use the belts to carry pouches, I think. I forgot. Black is very emo but hides the blood better than red. Ooh. Spoken like an experienced criminal. Bagi yang baru datang atau hanya mampir, jangan lupa like, untuk yang share, subscribe, dan jangan lupa cek rule di description. Thank you. Rule aku cuma jangan, kita santuy, kita saling respect. Jangan berantem, kalau berantem aku bingung. Rule aku simple, tenang. Gitu. Terus apa lagi? Sebenarnya bahasa Jaksel membantu dalam memperbaiki bahasa Inggris. Iya. Aku rasa kalian nonton VTuber, kalian nonton YouTube, main game juga pasti deh, pasti Inggrisnya pasti improve. Sambil menyela minum air. Inanya bawa buku ya, gengs. Tunggu ya, aku tangan sebelah situ bawa buku deh. Tunggu. Bawa siapa bukunya, ada namanya kalau nggak salah. Awo. Awo ya kalau nggak, iya bukan sih. Kenapa tuh ngedip? Cecep second, second account? Yes, Cecep ada KG Bunshin ya, just see. Betul. Terus topinya ini, bukan topi sih, headdress yang dia pakai ini namanya French Hood, French Prancis. Tunggu ya, ini aku mau pindahin tangannya, letaknya biar benar. French Hood. Dia kayak bantu gede gitu. Terus belakangnya tuh veil. Belakangnya veil. Jadi di sini belakangnya kayaknya aku mau jadiin ininya sih, jadiin apa namanya? Tentakelnya Ina bentuknya. Kalau kalian lihat di sini nih, mirip yang ini sih. Itu belakangnya tuh kerudung gitu.
Ini tante ya, ini mukanya asem banget sih, aku nggak tahu lagi. Tantenya bilang gini, tante bilang, bener tabletku mengedip, kayaknya kabelnya kendor. Tante bilang, kamu pelakor ya, kamu yang kemarin ngomong apa yang suka chatting sama suami aku ya, kamu ya, kamu, jadi begitu pikirmu, kamu bisa ngambil suami aku begitu aja, gitu, hah? Kamu jadi pelakor, kamu tahu tak aku ngurus rumah tangga susah, hah? Begitu, sopan kamu, Mister cewek pelakor, lah, gitu. Dan itu mukanya asem sekali. Mohon maaf kalau mas apa kalau arwahnya masih diskit masih gentayangan. Mohon maaf tidak ada maksud di tante. Bentar, sebenarnya di sini aman, nggak ada tukang cepu. Emang siapa tukang cepunya? Oh, Arvega pamit, jangan bergadang. Oh, thank you Vega. Iya, aku kan berusaha untuk tidak bergadang. Semoga bisa kelar juga kok. Aku juga masih ada apa? Art stream lalu tuh aku udah rampung, cuma belum aku post sih. Jadi jadi mesti aku kerjain juga. By the way, kalau chatnya agak ngantri, aku pelan-pelan bacanya, sabar ya, nggak apa-apa. Kalau misal aku ada miss, kalian tanya lagi boleh. Kalau misal aku bebal, aku dance, aku nggak baca-baca chat lagi atau nggak traktir aja, tenang. Apa tuh? Oh, Farhan Gaming, welcome, yes. Oh, lebih milih wibu atau K-pop? Sama aja sih menurutku, tergantung orangnya. Apa stan anime sama stan K-pop tuh 11-12. Sama-sama sayang banget sama Oshi mereka. Jadi apa ya? Tergantung sih. Kalau tergantung, yang penting mereka tidak mengeribut. Gitu, karena apa ya, stan wibu ada shipping war, stan Korea ntar ada apa ya? Ini aku lock dulu. Stan Korea ntar ada berantem apa ya kalau Korea ya, aku lupa sih. Apa ya? Mungkin ada juga ya shipping war kalau di K-pop. Aku enggak terlalu ngikutin K-pop, tapi aku suka beberapa lagunya. Aku suka lagu Twice, Blackpink, Mamamoo gitu suka sih. Kebanyakan aku malah ngikutinnya yang cewek. BTS juga aku suka, yang sama Halsey ya, apa tuh? Yang awalnya gitu. Apa? Yang oh mama mai gitu. Lupa aku. Apa sih namanya? Yang sama Halsey, BTS yang sama Halsey itu aku suka dengerin. Gitu. Jadi ini ntar diamond-diamondnya Ina, bukan diamond sih. Ini apa, kayak pita-pita Ina yang bentuk diamond, aku taruh sini. Terus sini dia calm saja. Ini Ina punya tali kan? Iya, Ina punya tali. Bisa kita buat ininya. Apa nih namanya? Tengah-tengahnya sini. Oh, berarti ini diamondnya kita ganti talinya Ina aja nih, pitanya. Jadi ini akan combine Ina English dan sedikit Japanese ya, karena ini style talinya kan very very Japanese, very very Asian. Talinya panjang. Oh iya, tadi lagi bicarain topi headdress yang dia pakai. Itu tuh kayaknya sih headdress French Hood itu yang inspirasi Cinderella-nya Disney. Karena kalau kalian inget Cinderella Disney itu kan kupingnya nggak kelihatan. Ya kan? Disney Princess yang tak punya kuping, Cinderella. Waktu dia berubah jadi apa, di gaun princessnya kan dia kupingnya tak nampak, gengs. Nah, French Hood ini juga dia gak kelihatan kuping. Kalau kalian lihat di foto referensi yang di kanan, nih, tunggu ya. Tunggu nih, yang di kanan sini, dua-duanya. Ini Anne Boleyn, yang sebelah sini Mary Tudor. Ini Mary Tudor. Anaknya cewek yang diselingkuhin sama Anne. Ayo lo pusing mulai. Mary Tudor ini yang di sini anaknya cewek yang diselingkuhin sama ini. Anaknya Catherine of Aragon, istri pertamanya Henry. Sama-sama kupingnya enggak kelihatan. Lihat kan? Iya. Jadi kayaknya Cinderella Disney tuh bandonya tuh ngikutin ini, French Hood. Apa? I'd babe. I stand both of them. Oh, yeah, I mean, I think they're both like
nice people, like as long as they don't fight. Kayak dulu tuh waktu sekolah tuh kebanyakan teman-temanku sukanya K-pop. Jadi apa ya, sedangkan yang wibu minoritas, jadi sedikit gimana ya, sedikit agak terkucilkan gitu loh ya, karena minoritas dianggapnya aneh gitu loh. Jadi selama kalian kalian saling mendukung lah, jangan saling berantem gitu. Menghalu bersama. Jangan, kalau kita sama-sama penghalu, kita menghalunya dalam damai bersama, jangan berantem. Gitu. Hi Candy, Pilongski. Oh Pilongski, let me give you a obeng, because you my friend, I will give you obeng, okay? Use the power wisely. Kakak bisa main Minecraft nggak? Kalau bisa bikin live Minecraft dong. Yes. Jadi rencananya aku mau nyelesain satu commission. Habis itu duitnya akan kupakai buat beli Minecraft. Tenang. Yes. Gimana caranya ngegambar tanpa shapes? Itu aku nggak tahu itu kelebihan atau kekurangan aku sih. Karena kalau pakai shapes tuh proporsinya terjamin kan. Sedangkan aku suka seenak jidat. Jadi kadang-kadang begitu aku flip, aku pusing sendiri. Kayak ini anatominya aneh sekali gitu. Jadi kalau kalian suka pakai shapes, bagus. Kalau kalian gambar nggak pakai shapes juga bagus. Yang penting nanti terakhirnya kita jangan lupa kita flip horizontal. Nah ini kayak gini nih, tangannya kayak kegedean nih yang sebelah sini. Ina kan very slim ya, jadi I will make her her limbs more slender. Oh wait. Except if the sleeves are puffy. Oh yeah, they actually have puffy sleeves. Okay, that's okay. It's okay. Okay. And these are like some sort of a shawl, I think, maybe? Or maybe I can make the shawl into tentacles too. Yes. Okay. Good idea. Aku geser. Kalau gitu tentacle yang ini aku naikin. Bentar ya. Wah, ini layarnya mungkin mulai banyak lagi, mulai bingung lagi itu. Oh, Omji, you're so fast in drawing the line art. Oh, this is just the sketch too. I will have to line art it again, or maybe I can just clean the sketch. We will see. If the sketch is already neat enough, maybe I can just clean it. But usually I make a line art again. So it is totally crisp. Cara biar bisa nama kita jadi biru gimana? Cara jadi biru itu aku jadi moderator. Itu orang-orang terdekat aku jadikan moderator. Biasa teman sama emang yang aku rekrut sebagai moderator sih gitu. Jadi kalau kamu mungkin kamu sering datang, terus kamu orangnya benar, orangnya tidak membuat onar, terus membantu stream, gimana ngingetin aku apa-apa gitu-gitu, sangat membantu gitu, nanti aku bisa angkat jadi mod. Gitu. Wah, banyak tang biru. Banyak yang punya kekuatan bonk. Ini apa aplikasinya? Sai, bukan Chizupa. Ini Clip Studio Pinto. Ini apaan, tangan di bawah sini? Tunggu. Oh, ini kopi tadi. Clip Studio Paint yang pro. Dia canggih sih. Aku sangat suka. Aku baru tahun lalu juga pindah dari Sai ke Clip Studio. Oh, ini Ina. Oh, okay, nggak apa-apa. Ini garis aja berarti. Wait. What is that? Oh, dia ada ada semacam bagian clothes yang bulat gitu. Ininya. Okay. Oh, sama dia pakai gloves. Okay. We can put the gloves here. That's actually perfect because there's nothing on the hands yet. Okay. And then the hand maybe a little bit more up top, or maybe like this is okay. Okay, wait. I will draw the hand. Hand is challenging. Hand makes me cry. Like sometimes, like I need to take photo. I need to go to Google to search for hand reference. If it is still not right, I need to photo my own hand. Because Mr. Piggy hands are so small, I cannot use it to make a reference. But it's okay, Mr. Piggy, your small hands wipes my tears. Oh. Sophie!
Good evening, Candy. Hey, Wasabi. Thank you for coming to the stream. Hello, ya halo kakak. Gosik. Aduh, gosik tuh mengirim penyakit ya. Kalau GoFood mengirim makanan, gosik mengirim penyakit. Jangan-jangan nih. Waduh, waduh, waduh. Gawat. Ya, kalian kalian hati-hati lagi. Aku kayaknya hari ini sempat dengar yang kasus positif lagi, padahal udah lama ya. Udah kayak udah sempat tenang gitu kan. Terus kayak bingung juga ini Omicron sebenarnya. Kok kayaknya enggak ada PPKM, enggak ada apa gitu, bingung. Tapi akhir-akhir ini aku dengar beberapa ada kenalan yang positif lagi, jadi kalian semua hati-hati lagi ya. Mulai dijaga lagi. Jangan apa ya? Mungkin kalau kita-kita masih muda, kita bisa sembuh, tapi yang takut tuh kalau kita nularin ortu gitu. Hati-hati, hati-hati saudara-saudara ya. Cuci tangan. Cuci tangan. I see, aku cuma pakai Photoshop doang sih dari dulu. Nyobain saya enggak bisa aku tuh. Oh, tapi kalau pakai Photoshop udah pewek sih enggak apa-apa. Kalau saya itu enaknya di pen pressure-nya sih. Dia apa ya? Pen pressure-nya empuk gitu. Pen pressure-nya friendly. Tapi kalau Cizupa udah nyaman di Photoshop juga enak. Juga bagus. Kayaknya kebanyakan orang yang suka Photoshop tuh yang suka gambar semi realis. Karena brush stroke-nya tuh mirip paint gitu sih. Kalau yang manga, yang anime gitu gambarnya dia suka di Clip Studio atau di Sai sih. Megatron meresahkan. Saya juga bisa gambar, tapi cuma bisa niruin yang lain. Tapi nggak mirip-mirip amat lah. Nggak apa-apa, kan kalau misalnya itu hobi, yang penting kamu happy bikinnya. Jadi meskipun kamu niru, tapi kalau itu memberikan kamu apa ya ketenangan gitu, bikin tenang, bikin peace, bikin peaceful, produktif gitu, nggak apa-apa, santuy. Mau ini nanti tengah-tengahnya kita bikin polanya Ina ya. Iya, itu polanya apa aja sih? Ada hati, ada bintang, sama ada clover. Oke. Oh, apa? Lagi baca-baca gambar teh Cizupa ya. Zupa Onisan gambar. Zupa Onisan bikin konten tiap hari loh, gengs. Dia upload game tiap hari. Kayaknya terakhir aku nonton dia lagi main Super Lucky Tail, platformer ya. Kalau kalian penasaran bisa dicek. Bisa jalan-jalan ke channelnya Cizupa juga. Dia YouTuber 3D. That is such a mood gambar setahun sekali. Tapi dulu juga aku kayak gambar tuh paling sebulan apa ya? Gambar yang bener-bener jadi, yang bener-bener di coloring sampai kelar tuh sebulan sekali, gengs. Waktu zaman sekolah tuh aku gambar tuh cuma kuat sebulan, yang sampai jadi tuh sebulan sekali. Itu aja udah capek rasanya. Tapi karena sekarang aku apa ya, full time, udah menjadi pekerjaan aku setiap hari udah. Terus jadinya tanpa sadar ya mulai menguat lah, mulai okay juga gitu gambar setiap hari bisa. I got stronger. I become stronger without me knowing it. Jadi enggak apa-apa. Apalagi kalau kalian apa gambar hobi, jangan dibawa stres, jangan apa ya? Jangan kayak aduh aku cuma bisa gambar setahun sekali, sebulan sekali. Aduh aku buluk banget, ketinggalan gitu-gitu. Nanti kamu jadi tidak happy, nanti kamu burn out. Gitu. Jadi kalau hobi dibawa happy aja sih. Tapi ya susah sih kalau pasti kita bandingin diri sama orang lain. Ya begitu deh. Candy, do you have any tips buat yang mulai pakai CSP? Oh, you better bikin layoutnya semirip mungkin sama yang kamu biasa pakai. Anjay! Mian mentraktir 25 libre ribu. Halo kak. Oh, halo. Ewo Nian. Nian. Ewo Nian. Welcome, Ewo. Thank you for the 25 library books. Poggers. Yo, Mr. Pinky, we have so many books to read after this. Kita sampulin satu-satu ntar bukunya. Aku suka nyampulin buku, gengs. Itu chill gitu rasanya. Kayak, oh, bukuku menjadi cantik dilapisi plastik.
Gitu. Thank you. Hey, Wonin. I hope you have a nice day. I hope you enjoy the stream. Apa tuh? Tadi aku ngomong apa? Oh, tips CSP. Iya. Jadi, aku kan dulu dari Sai. Terus aku ngeliat layout CSP juga pertama pusing banget. Aku bingung banget, sumpah. Gitu, jadi layoutnya aku ganti jadi mirip Sai sih sebenarnya. Terus kalau kamu lihat, aku pakai yang light mode. CSP ada dua mode, kayak Google gitu ada dark mode sama light mode. Nah, karena Sai kan light mode ya, Sai kan warnanya abu-abu muda gitu. Jadi aku buat mirip kayak Sai aja gitu. Aku buat abu-abu muda juga, jadi aku tidak terlalu tertekan ngelihatnya, tidak terlalu bingung. Gitu sih. Terus dia di CSP tuh kita bisa save layoutnya. Di mana ya? Ini workspace. Tuh. Workspace-nya kamu save aja gitu, yang apa yang udah nyaman di save. Jadi kalau kamu pindah komputer, pindah laptop gitu bisa langsung connect, bisa langsung pakai workspace yang ini gitu. Oh ya, aku nggambar ini pola hati jadi ingat ini fashion Elizabethan itu yang ada di kartu Remi, gengs. Kalau kalian main kartu, kalian lagi judi sama teman-teman kalian. Wah, tidak benar nih. Kalau kalian lagi judi sama teman-teman kalian, kan queen kingnya gitu, queennya pakai kayak gini juga kan, dia pakai hood. Tapi yang queen di kartu pakai tuh ini sih. Ini beda nih, ini bukan French hood. Ini namanya gable hood. Gable hood. Bukan gablek hood, tapi gable. Kalau gable hood, tadinya aku mau gambar gable hood karena dia unik bentuknya. Bentuknya segitiga kayak buku kebalik. Cuma gable hood itu enggak kelihatan rambut depan. Gable hood itu dipakainya enggak kelihatan rambut depan, gengs. Jadi apa namanya? Aku mau gambar bukunya ini nih, bentar ya. Jadi aku mikir kayak oh ya udah deh kalau gitu French hood aja gitu. French hood-nya juga cakep. Oke. Thanks for the donation, yes. OMG. Ya itu suara donationnya itu temanku teriak sikat Kyodai gitu. Kyodai dari Yakuza. Kyodai itu artinya Sworn Brothers gitu. Jadi ceritanya aku lagi curhat gitu, aku lagi galau, lagi bingung, terus dia kirimin voice note gitu. kayak nggak apa-apa, apa kayak oh nggak apa-apa, ayo kejar gitu kan, sikat gitu. Terus kayak oh, so kayak buset, apa ngomongnya seru banget nih orang. Terus kayak boleh nggak aku jadiin notif? Oh boleh. Oke. Gitu, jadilah. Oh, kalau gitu bukunya ini nggak usah pakai apa namanya? Ini kertas promosinya Ina ya. Ini tuh yang oranye-oranye di sini. Di bawah bukunya kalau kalian lihat tuh biasa kertas promosi gitu. Kalau beli komik Jepang tuh suka ada. Ini bukunya gini aja nih. Oke. Kenapa? Pertanyaan apa? Oh, aku tidak melihat bagus nih. Thanks Nian ya. Sekarang saya lebih suka lihat orang gambar karena dulu hobi gambar. Oke. Itu juga bagus. Untuk orang yang udah live ini, apakah ada orang Malaysia atau gue doang orang Malaysia? Aku kurang tahu Farhan. Coba cari teman. Coba apa kalian berteman di chat. Aku pakai Wacom di PC bukan iPad. Oh iya. Aku apa ya, kalau di iPad kan pakainya Procreate ya, itu aku juga belum biasa sih. Temanku ada yang biasa apa, teman-temanku kebanyakan pakai iPad sekarang karena portable, karena gampang dibawa-bawa. Sedangkan aku kayak aku baru belajar CSP, belajar Procreate lagi tidak kuat, brain cellku tidak kuat, aku belum biasa sih. Oh tunggu. Jadi ya untuk sementara aku di sini aja. Terus aku juga tahun ini baru ganti ke display tablet. Biasanya dulu aku pakai yang drawing tablet yang apa sih, yang nggak ada layarnya. Terus tahun ini aku invest ke drawing tablet. Yeah girl, invest. Gitu. Terus ternyata enak sih, ternyata bikin aku tambah cepat gambarnya. Aku nggak tahu apa ya, mungkin karena aku merasa strokesnya tuh sesuai banget sama yang aku mau kalau pakai apa namanya, kalau pakai ini display tablet. Kalau pakai drawing tablet aku bikin strokes tuh kayak agak berjuang, jadi agak lama. Kalau pakainya aku merasa apa, strokesnya udah sesuai. Jadi langsung ngeng aja gitu, enak. Tapi tergantung juga sih, ada beberapa yang nggak gitu demen display tablet.
begitu ya, kita cocok-cocokan. apalagi oh, Shizuka suka gambar semirealis, keren dong. Dulu aku ada salah satu guru kelas gambar dulu tuh, waktu itu tuh juga dia jago banget semirealis sama surreal. Keren. Hey yo Candy, hey yo Pet Hut, how you doing? How you doing, homie? Welcome to the stream. I am drawing Inanis, Ninomae Inanis, as an Elizabethan girl, as Elizabethan court lady. Yes. Apalagi Procreate agak mahal beli di iPad. Iya, tapi Procreate tuh sekali beli sih untungnya. Kalau kayak Photoshop yang asli kan dia mesti langganan kan, itu mahal bet kan langganan Adobe. Jadi kalau Procreate, kalau emang suka gambar di iPad, kebanyakan artis yang di iPad pakai itu sih. Jadi kayaknya lumayan kalau kalian mau suka di iPad dan suka gambar di iPad dan mungkin belum ketemu yang pas gitu ya. I think Procreate lumayan sih investnya. Kalau nggak salah sekitar 200-an ya, seingat aku. CS Paint juga ada di iPad sih, cuma aku sempat dengar temanku bilang dia belum terlalu optimized buat iPad. Dia lebih optimized buat ini, buat apa namanya? Buat komputer ya, buat PC. Oke, aku mau gambar Takodachi-nya. Tentu saja harus ada temannya yang lucu. Takodachi-nya akan pakai topi Henry. Takodachi. Oh, yang bikin Takodachi, yang apa? Yang suka gambar Takodachi itu artis Indo, Kroneko. Itu dia suka buka booth di local convention Indonesia. Dia suka apa? Aku sering lihat stiker-stikernya lucu-lucu. Oh iya, yeah, Ina has a halo, but can I add a halo? Tunggu. Here, maybe? Wah, ini jadi dewi, jadi beneran jadi holy. Oke, boleh. Jadi kayak Mercy Overwatch ada halonya. Wow. Apa? Itu Cthulhu, urat marahnya sampai mau putus. Cthulhu-nya disummon Mr. Piggy. Kalau Mr. Piggy lagi bosan, dia kadang-kadang nyaman Cthulhu, dia ngajak ngobrol gitu kan, kayak bro apa kabar di underground, di underworld gitu. Terus ketulunya kayaknya karena Mr. Piggy nya lagi nemenin aku stream, ketulunya nggak bisa pulang. Nunggu Mr. Piggy pulangin, jadi dia mungkin dia sedikit mules gimana gitu. Saint Ina, yes. Share Discord-nya Uncle? Apa-apa yang share di Discord-nya Uncle? Oke, ntar boleh, Chizuba boleh. Dorime. Ini maka lagi. Mau ngomong mata sama muka, jadi maka. Mukanya aku mau pakai yang hina ini, karena kan dia mau pakai topinya Henry. Henry kan buaya. Jadi mukanya pakai ini juga. Well, she is an ancient one, yeah. So maybe she can be alive in this era too. Mm-hmm. Watching over the chaos of the kingdom. Yes. What else? Bentar. Ayo kita menggambar muka hinanya Takodachi dulu. The naughty naughty Takodachi. And the hat. Hat is quite weird. What is that? It is a very flat hat. Yeah. Kalau baju cowok di zaman Elizabethan itu dia gede di atas. Dia mengkotak gitu, gengs, di atas. Sedangkan buaya sedangkan bawahnya tuh kos kaki kayak stocking putih aja sama sepatu. Jadi atasnya tuh jubah gede tebel, terus sleeve-nya juga puffy sleeves, terus itu berlapis-lapis, terus celananya juga puffy shorts gitu,
puffy shorts, terus bawahnya itu, nah apa sih, stocking putih sama sepatu. Jadi kelihatannya kelihatannya chat gede di atas. He's a chat. Iya, yeah, kelihatannya dia meng jadi chat karena gede di atas gitu, kelihatannya buff. Gitu. Iya, katanya Henry VIII tuh salah satu raja terganteng di zamannya, makanya istrinya banyak dan banyak membuat masalah sih dia. Aduh, abang, abang. Oh ya, apa, temanku ada ngirim TikTok. TikToknya itu mainan anak kecil yang puppet hand gitu loh. Apa namanya, hand puppet tapi buaya bentuknya. Terus dia yang mainin, apa, yang mainin kayak bilang buaya, mainin buayanya kayak, aku gak apa-apa kan ngechat kamu. Aku gak pernah berasa seperti ini ke orang lain sebelumnya. Itu kayak original secret recipe, the signature of buaya. Aku gak apa-apa kan ngechat kamu. Aku gak pernah merasa seperti ini ke orang lain sebelumnya. Aku buayanya ngomong gitu, udah buayanya baru ngomong, ya aku gak apa-apa kan ngechat kamu, udah buyar, udah ngakak. Aduh, buaya, buaya. Ini bulat-bulat, bulat-bulat seperti jeruk. Bulatnya tuh dalamnya kotak atau bulat sih? Bentar ya. Oh, bulat juga. Oke, oke. Aku kira dalamnya kotak seperti koin, koin, koin dari China gitu. Bulat, ternyata bulat. Oke. It looks like pineapple. Oke. Nih. Yes. Oke, I think we are mostly done with the... Oh, I want to change her brooch. Maybe? Wait. What else can I... What else is her signature, like, motif? Oh, nice. Okay, then. Okay, I'll keep it in the shape of the taco. Okay, now let me make the canvas bigger so we can see both the reference and the picture full. Wait. Pure senpie, pure senpai, welcome, wow. Kita belum mengelarkan apa, it takes two. Pure, I hope you're doing well, istirahat yang banyak. Otsu, saya buaya Banten merasa terpanggil. Gak apa-apa Pure, tadi aku apa sempet berpikir aku upgrade perpustakaan. Biasa kan perpustakaanku cottage gitu ya, sekarang perpustakaannya dalam kastil, jadi kayak kastilnya Beauty and the Beast, ada buku, ada tempat library-nya gede gitu kan. Terus kalau di kastil kan depan-depannya sekitarnya bisa taruh parit, jadi itu paritnya buat penangkaran buaya. Jadi gak apa-apa, aku akan jadi pawang buayanya Fure juga, tenang. Buaya-buayaku. Aku punya itu loh, Funko Pop Killer Croc, sumpah. Killer Croc-nya Batman, musuhnya Batman yang badannya gede itu. Funko Pop Killer Croc boys. Gitu, aku berteman dengan banyak buaya. Dia tuh jadi kayak be careful what you wish for. Kayak aku suka Killer Croc-nya Batman, terus sekarang beneran aku mendapatkan banyak buaya. Asal kalian tidak apa namanya, tidak ketahuan aja kalau misalnya sudah punya seseorang terus kalian membuaya gitu. Asal tidak ketahuan. Tapi sebenarnya ketahuan tidak ketahuan juga jangan, tapi ya begitu. Hasrat buaya ya. Penangkaran aku, iya Fure, penangkaran apa? Buaya Banten, buaya Jakarta, buaya Malaysia, buaya mana lagi, buaya. Buaya hatiku. Fure datang di saat kita ngomongin buaya. Buaya Banten datang. Sasuga Fure, apa namanya, buaya matriark, iya gak sih? Kayak kalau ini kan Queen Elizabeth matriark ya. Kalau di itu kerajaan buaya, Fure the queen of buaya. Apa namanya, lebih powerful daripada buaya-buaya laki.
Terus tadi siang aku ke minimarket. OOT, tadi siang aku ke minimarket, gengs. Terus aku ngeliat susu, teh susu kotakan gitu kan. Banyak rasa yang baru. Ada rasa apa? Coklat almond, coklat hazelnut, Mari Regal, blueberry gitu-gitu kan. Terus kayak pengen cobain. aku set gimana gitu. Kenapa aku set? Jangan mengset. Not the maido. Topik buaya saya juga ikutan muncul. Wah, trik. Jadi kamu, you are not a maido, but you are a crocodile. You are a lady crocodile. Eh guys, aku kepikiran pengen bikin cover apa lelaki buaya darat, tapi versi Inggris. Aku udah nulis ininya loh, aku udah nulis liriknya loh. Sumpah, aku udah translatein liriknya jadi Inggris biar pas. Beneran, aku udah sempat bikin itu, tapi MV-nya belum kepikir gitu mau gambar apa. Lelaki buaya darat versi Inggris. Jadi namanya Mr. Land Crocodile. Sketch, ini sketch, ayo kita bikin layer line art atau kita rapiin ya sketch-nya. Tunggu. Line art deh ya. Masih banyak waktu kan? Ini pasti apa tuh? Jim. Oh iya 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 iya, bener Indra. I got you bro, I got you. I understand. Yes, that is indeed mereknya. Rasa Mari Regal enak. Iya, tadi barusan aku minumnya Mari Regal. Terus tadi aku berpikir, ini kalau sapi putih menghasilkan susu putih, susu coklat dari sapi coklat, susu pink, susu stroberi dari sapi pink. Terus apa? Susu kopi dari sapi kopi, sapi coklat tua gitu. Terus kalau susu biskuit, susu regal dari sapi biskuit. Terus susu apa? Susu pisang dari sapi kuning, susu karamel dari sapi oranye. Susu blueberry dari sapi ungu. Itu karena di Harvest Moon yang sekarang, di Story of Seasons kan ada apa, bisa piara sapi pink. Terus terhasilnya susu strawberry, gengs. Sampai bisa apa, sapi oranye gitu, sapi kuning gitu. Hasilnya ntar susu karamel, susu kopi gitu. Lucu banget. Aku mau dong sapi biskuit biar ngasilin susu biskuit. Itu peternakan mimpiku, sapi warna-warni. Candy bisa bikin peternakan. Aku peternak apa namanya? Perpustakaan, peternakan, penangkaran buaya. Aku entrepreneur. I'm an entrepreneur. Deja vu Fure, yang penting tetap kawaii. Justru buaya itu charmmu kan, Fure. Terkadang tuh yang suka buaya itu sebenarnya pemalu, yang suka ngebuayain orang gitu ya. Sebenarnya dia pemalu, kayak jadi kayak begitu diseriusin tuh dia kayak sebenarnya dia agak shy, dia pemalu. Justru itu lucunya di situ. Jadi sebenarnya dia cinnamon roll di dalamnya, lucunya di situ. Kayak mungkin Fure seperti itu juga. Wait, baru sadar gambarnya udah jadi aja dong. Tapi ini baru sketsa, Bung. Baru sketsa, Bang. Kita tebelin ya, biar tambah cantik. Atau mau langsung diwarnain aja? Tapi agak berantakan sih sketsanya. Iya, kita rapiin deh ya. Tunggu, sketsanya aku iniin dulu, aku rapi-rapiin. Aku geser-geser bentar. Biar letak kepalanya lebih pas. Mabuk susu tiap hari. Nah, kenapa Fure, kenapa mukamu begitu? Halo Candy, halo Rio Pratama, welcome to the stream. Gak collab sama Fure lagi? Kita tunggu tanggal mainnya, tenang. Dan aku juga masih pengen main It Takes Two. Aku main It Takes Two immerse banget. Aku ikut teriak-teriak, ikut ikut segala macam. Tunggu, kok hiasan kepalanya hilang? Tunggu, kemana itu? Membingung. Tunggu. Nah tuh dia. Oke. Kita merge dulu. Aku mau geser kepalanya. Karena kayaknya kepalanya sedikit off position bentar ya. Ini kelemahan gambar gak pakai guide dulu.
taruh ke bawahin dikit deh. Coba lihat. Yeah, I think that's okay. Yeah, okay. Aku berusaha menjadi bold biar cintaku tersampaikan. Tapi kamu terlalu bold, kamu sampai menjadi Arial Black. Biasa kan levelnya apa? Light, thin, medium, regular, bold, black, ya kan? Kalau di font family. Kamu terlalu bold, kamu menjadi black. Kamu menjadi Arial Black, bukan Arial Bold. Tapi semangat, semangat Pure Senpai pasti. Siapa tahu akan menemukan buaya yang sehati. Buaya apa ya namanya? Oh, siapa tahu kamu kan buaya. Siapa tahu, tunggu. Siapa tahu kamu menemukan bapak ayam. Kalian jangan hening dong. Iya enggak. Bolt and strike lagi, waduh. Anjir, kaget. Kegedean itunya, suara badum tuh sih kegedean ya. Tunggu ntar aku kecilin dah. Got him boys. Ada drama iya dong. Ada badum tis. Biar makin sip. Emang line art itu entah happy atau entah stress biasanya. Tapi kalau banyak detailnya aku terapi sih. Aku kalau bikin sesuatu yang banyak detail tuh kayak emang tenang gitu. Tapi gak selesai-selesai, lama. Serba salah. Eh, kok penyek sih ujungnya, tunggu. Candy di aku suaranya hilang. Oh ya? Apakah di yang lain suaranya hilang? Apakah kamu salah kepencet mute? Bapak ayah, iya. Maafkan aku, Safiyi. Jangan disown, jangan coret aku dari kartu keluarga. Iya kan? Oh my god, Galaxy Brain. Udah hari ini brain cellku abis kepake buat bikin satu pan doang itu udah. Itu peak Galaxy Brain hari ini. Stress saya line art ya. Line art tuh kayak break it or make it gitu. Kayak kadang line artnya udah bagus, dikasih line art tuh bisa tambah bagus atau bisa tambah jadi bisa malah jadi jelek. Ada kok Kyodai. Oh, oke, terima kasih Miramer. Terima kasih Kyodai. Itu nine apa saudara-saudara yang suara notification aku tuh Miramir. Itu dia my Kyodai. Yang menyemangati aku di saat aku bingung dan menggalau. My Kyodai. Sikat katanya dia. Gitu kayak. Yes, terima kasih. Oke, kita gambar kita gambar mukanya dulu deh ya. Suaranya di aku aman. Di aku juga aman. Oke. Berarti mungkin Rio entah kenapa tuh. Ada yang mengsumbat speakermu. Coba dilihat, jangan sampai ada kecoa dalam speakermu. Ini biasa tuh line art aku lebih serius sih, karena kalau sketsa kan masih bisa wash. Line art butuh lebih fokus, lebih susah. Nih, ini aku perlu gedein kanvasnya deh kayaknya. Oh, udah gede sih. Tunggu, karena ngerasa agak pecah. Tapi udah gede sih, yaudah nggak apa-apa lah. Ini hidungnya hidung shoujo, hidung titik. Hidung setitik, hidung shoujo. Oke, terus mulutnya juga mini. Mulut chill. Mulut tidak
Mulut tidak ember, mulut tidak cepu. Di aku juga aman suaranya nemenin aku rebahan. Oh, thank you Pirongski, semoga kamu bisa rebahan dalam damai. Semoga apa malam ini pada bisa tidur dengan damai. Karena kira-kira ini mendung terus tuh. Wah, itu tidurnya sedap sekali sih. Tidurnya bintang 5. Cuma takut apa ya kalau misalnya kalian di rawan banjir, di tempat yang rawan banjir, semoga enggak kebanjiran. Kayaknya beberapa tempat ada yang udah mulai banjir. Jadi semoga kalau banjir tidak sampai masuk rumah ya, gengs. Wah, dulu kalau kecil, dulu tuh sekolah pernah kebanjiran, gengs. Sekolah kebanjiran, terus kita malah bilang kayak, wah ini jadi water park. Karena di sekolah tuh ada TK juga kan ya, terus di TK kan ada prosotan gitu. Jadi water park lah itu. Lapangannya. Wah, ski udah muncul. Ayolah, storm wall dan ski. Ya, jadi suara Anda, iya benar itu. Reveal, voice reveal. Detail line art sama dengan masuk. Tapi di CSP bisa menolong sih. Aku ngelihat mangaka, dia komik apa ya namanya ya? Itu detailnya luar biasa. Dia kalau nggak salah ngangkat tentang apa ya? Aduh kok aku jadi lupa, tapi temanya historical juga. Tapi dia historical di Perancis, bukan di UK. Angkat tentang siapa ya? Apa tentang siapa namanya ya? Kok aku lupa. Ingat-ingat. Aduh lupa, tapi yang kayak cerita jadul yang Rose of Versailles ya, iya enggak sih? Yang ceweknya bisa jadi ganteng juga gitu. Aku lupa sih, tapi tuh dia gambar rambutnya tuh perhelai sih, itu detail banget kan. Terus ada video interviewnya, ada video interview sama mangakanya. Dia pakai CSP, gengs, dia udah nge-savein rambut-rambut gitu loh. Jadi dia kalau mau pakai tinggal templok aja tuh rambut-rambut super detail gitu. Jadi membantu sih kalau CSP tuh kebanyakan yang pakai yang suka webtoon juga sih, apa webtoon artist. Karena CSP yang versi EX ya, yang aku pakai versi Pro. Yang EX kayaknya cocok buat bikin komik deh. Dia ada fitur kayak bikin PDF gitu. Aku belum pernah coba sih. Oke, aku perlu referensi muka Ina. Muka wangi-wangi. Tunggu, mana muka Ina? Muka Miss Ina. Oke. Wah, Ina tuh gambar 3 jam jadi bagus, gengs. Jadi kelar dan cakep. Aku potat. HP potat. Iya, aku. Aku masih apa? Artis potat, tapi sedikit demi sedikit tumbuh lah setengahnya. Umbi-umbian. Kita VTuber. Tuber tuh artinya umbi-umbian loh, gengs. Tuber. Jadi kadang kalau aku baca VTuber tuh kayak virtual tuber, virtual umbi-umbian. Kazamechi. Kazamechi. Darkness. Hai, nice ato. Arigato gozaimasu. Thank you. Konbanwa, irasshai. Welcome to the stream. Stream, irasshaimase gitu. Candy, Rose of Versailles. Bukan, dia agak baru sih. Bukan komik jadul. Aduh. Oh, coba aku Google ya, gengs. Tunggu. Oh my god, dari tadi aku mau nge-tweet. Mau nge-tweet stream live, ternyata belum ke-post. belum ketik. Belum pencet post. Astaga, oke bentar ya, aku terdistract. Aku nge-post tweetnya dulu. Ini aku sedikit-sedikit terdistract, sedikit-sedikit terdistract. Gimana dong? Tunggu. Jangan, tunggu. Tweet. Oke. Terus tadi komiknya namanya apa ya? Bentar. Kok kerucuk-kerucuk? Ya. CSP udah kayak aplikasi magic. Iya, Mira bikin webtoon kan? Iya tuh. Mira itu lagi bikin webtoon adaptasi dari novel di
Novel di Wattpad. Iya, dari novel. Iya, benar. Jadi dia juga sudah meng-experience kalau apa? CSP untuk webtoon tuh lumayan enak sih. Tapi di Procreate juga apa? Dia lancar pakainya. Tunggu ya. Namanya apa sih? Tunggu. Tapi kayak ya komikus mangaka zaman sekarang tuh kualitasnya kayak kualitas paper, tapi tapi ternyata dia bikinnya digital beberapa, kayak wow cakep. Anu French manga namanya Jan bukannya, atau bukan Jan, jangan-jangan nggak ketemu. Penasaran, aku juga lupa sih, itu lumayan seru sih, tapi kayaknya dia seinen deh jatuhnya, agak major. Jadi agak hati-hati deh kayaknya bacanya. Aku agak lupa sih. Udah lama aku bacanya. Ayah, mana ya? French manga? French people, no? Manga about French, I guess? French fries? I'm French? Rusak! Kenny, awo, omodeto 500 subs, oh god, yes, aku bingung, aku terkejut, aku sebelum collab sama Fure Senpai minggu lalu tuh, bukan minggu lalu, bahkan masih minggu ini, aku baru 179, I was only in 179 subs, terus tahu-tahu setelah collab dengan Fure Senpai dan apa namanya, setelah di rate oleh Bang Upi, tahu-tahu, dan setelah diklip oleh Cecep, tahu-tahu apa namanya, udah kayak bendungan jebol langsung jerus, aku kayak what the heck, orang-orang datang dari mana ini. Tapi terima kasih yang sudah subs ya, thank you, aku tidak menyangka. Biasa aku nggak ngelihat angka, aku kayak yang penting aku enjoy dan viewersku juga enjoy, ada yang nonton dan mereka enjoy gitu sih. Jadi aku tidak menyangka tiba-tiba jeber gitu, tiba-tiba explosion, terus banyak yang mendarat gitu. Ini aku ketemu nih, aku ketemu manganya, gengs, namanya Innocent Rouge. Astaga! Auspicious Ahjusi mentraktir 10 libre ribu, congrats for 500 subs, tetap semangat. Oh, Ajusi. Kamsahamnida. Kita habis ini pegel nyampulin buku Mr. Piggy Poggers. Thank you, I will protect the books. Thank you, congrats 500 subs ya. Iya, Ajusi juga, Auspicious Ajusi juga VTuber. Akhir-akhir ini baru nyampe 600. Yes. Jadi kalau kalian ingin lagi mencari VTuber dicoba opa, dicoba aja sih, itu bisa ke dia. Thank you very much for your support. Fure bagi-bagi subs, iya Fure. Aku di boosting oleh Fure, I got boosted by Fure and Bang Upi. Di GB-in. Dark Soul Man. It's Dark Soul Man. Congratulations for 500 subs, Candy. Thank you, Dark Soul Man. You are so lucky, congrats. Yes, I am very thankful too. Thank you. I hope you, if you have a friend, you have like a light soul friend. Bun, 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 too, sparkle. Hello, new sub here. Welcome, hello, welcome to the stream. Thank you for the sub. I am drawing Iko otak. Berharap pengetahuannya osmosis. So when I study for a test, like sometimes I just fall asleep usually, and then I study the next morning with the power of like deadline, because the test is coming soon. And so at night when I sleep, I just like, well, I just hope the knowledge got transported to my brain via osmosis. Yes. Kenapa ya di aku Candy muter mulu tapi chatnya jalan? Oh, maybe it's the internet. Yeah.
Oh, di situ juga tempat ajusi juga muter, refresh baru jalan lagi. Iya, kemarin juga waktu collab sama Fure tuh lagi agak jelek sih. Dia kayaknya lagi mau ada perbaikan ganti jadi apa fiber optik. Cuma kayaknya lagi menunggu gitu, menunggu kepastian. Iya, jadi kalau sedikit muter-muter seperti helikopter, mohon dimaklumi dulu ya, gengs. Aku mohon maaf. Aku baru minggu kemarin aku panggil teknisi supaya perbaikin apa upload speed gitu. Udah diperbaikin sih, udah mendingan, tapi ya kalau masih emang problem, nah itu di luar kendali saya, gimana dong. Wah. Hari ini internetku juga jelek banget. Di Fure juga. Oh, iya, berarti internet aku sedikit problem. Ini bagaimana ini? The stream was not daijobu. If the stream not daijobu, I not daijobu too. I diejobu. Pak Jaya, selamat malam Kak Candy dan Mr. Piggy. Selamat malam, Pak. Titip salam pada Bu Jaya ya. Selamat datang. Aku lagi gambar Ninomai Inanish dalam baju Elizabethan. Ini kita lagi line art. Tapi habis line art harus ngewarnain juga dong. Iya, masih lama dong. Weh. Mungkin seharusnya dari tadi kita warnain langsung ya, gengs. Ya udahlah, udah terlanjur. Bagaimana menggambar bulat? Oke, aku bukan SpongeBob. Diputer deh biar menggampang. Mengstruggle. Itu tinggal dirapiin. Karena musim hujan juga sih ya, kayak di beberapa tempat juga hujannya hujan badai gitu yang nggak nyantai, jadi ya internet sedang mengalami masa-masa sulit. Sikat gerai. Mom mentraktir 5 libre ribu. Congrats on 500 subs. Also I hope this jump scare someone wajah tersenyum termasuk aku sendiri kemungkinan. Well, did you jump scare yourself? Did you successfully jump scare yourself, Mom? Mom, thank you, Mama. Thank you for the library box. Thank you, Mama. I will protect them with my soul. Thank you. Selamat malam, Pak Jaya. Iya, aduh. Apa-apa aku baca. Jaringan helikopter, barakopter. Bara atau para sih? Para kan? Kalau bara berarti helikopternya berotot dong. Helikopter. Barakopter. Wah, kalau helikopternya berotot, gengs, mantap. Helikopternya strong. Helikopternya bermain boobs. Bermain titties. With the biceps and the triceps and the apa lagi? And the pectoral muscles. Damn, son, that helicopter ripped. That's a barakopter. It is ripped as heck. That helicopter shredded. Hit take. Oh ya, ini juga ada cheat sih di CSP pakai material nih ya. Kalian lihat baik-baik. Bentar. Oh, by the way, nice auto candy. If I can make you too, I'm sure you can make your own art. But you have to remember what I like to draw, what you like to draw are different. So we are both artists, but we bring something new to the table, both of us. So don't be like discouraged if you cannot like draw in my style, in a similar style like me. It's because you have your own style, so don't worry about it. Sumpah saya shock. Semangat Mom, kamu sudah menjump scare berapa. Astaga. Pak Jaya mentraktir 1 libre ribu. Mungkin karena Fur inetnya ngaco, btw jgn bong aku ya Fur.
Fur, jangan bong aku Fur, kata Pak Jaya. Waduh, nih kita bong. Nyek. Aduh, jangan ngebong saya. Nih. Aku bong di chat. Nih aku bong kamu. Akunya yang gerak. Bentar. Tunggu. Nih Pak Jaya, mana Pak Jaya? Ih, bong. Kamu nyelingkuhin Ibu Jaya. Ibu Jaya tuh Fure. Bong. Tung. Jangan macam-macam kamu. Bong. Aduh, ikutan di bong. Oke. Terima kasih Bong Dogo. Thanks for the donation. Terima kasih buku perpusnya. Perpus kita semakin besar. Bentar lagi kita mungkin bisa menyaingi Library Alexandria. Ya. Astaga, saya baik, Pak. Waduh. Sus. Mulai sus. Terjadi kesusahan di rumah tangga. Nah itu cheat CSP, gengs. Kalian barusan melihat aku pakai beatsnya langsung pakai material. Kalau enggak mah aku gambar satu-satu. Kalau dulu tuh aku gambar satu-satu pasti. Oke, sekarang aku mau gambar ininya. Ini kayak apa sih? I think I would gimana ini? Tunggu. Tunggu. Oke. Ini kalau aku mulai emang serius, mulai sedikit terdiam, mohon maaf sedikit ya. Aku tetap ngoceh, aku tenang. Aku tetap membacot. Biar kalian tidak kesepian. Oke, nah ini kita copy aja ya. Biar tidak pegal. Kemarin tuh aku enggak tahu kenapa. Pokok itu banget. Jompo banget ya Allah. Kayak apa namanya? Minum teh anget, pakai koyo. Nyimengin apa namanya? Minyak kayu putih gitu. Wah, jompo banget lah kemarin tuh. Terus tidurnya cepet sih. Jadi sekarang sudah segar lagi. Gitu. Thank you sudah donate pada perpustakaan saya. Kita semakin we growing strong kah? Our collection is growing bigger. Aku suka bingung kalau ditraktir bikin goals. Terakhir tuh ada yang rekomend aku mic baru. Cuma masalahnya setupku tuh agak bingung kalau naro mic baru gitu. Gimana ya? Kayak micnya kalau yang tipe taruh di atas meja tuh susah karena biasanya depanku tuh drawing tablet. Jadi apa ya? Bingung beli micnya yang direkomend temanku bisa nggak ya aku pakai gitu sih. Tapi kalau untuk naikin quality mau sih, sedang dipikir-pikir gitu. Tapi aku juga suka menabung, jadi kalau dan apa ya, beli mic yang agak lama, tenang, duitmu saya tabung kok, tidak buat beli yang aneh-aneh. That's the best jump scares. Selamat Pak Jaya, selamat Mom, kalian sudah sukses menjump scare manusia-manusia di sini. Waktu ya udah saya gedein, jadinya sekarang seperti ini. Begitu ceritanya. Panti jomplo karena jompo dan jomblo. Itu apa, saya dan Ajusi dan buaya-buaya lainnya tinggal di perpustakaan dan di panti jomblo. Menghangatkan bangku-bangku di sana. Sabar ya Ajusi, nanti suatu hari dapat. Oh no, saya ikut terkena bong. Kalau mau dibong, saya bisa bong kalian semua. Aku sudah apa namanya, hire Bong Dogo full time. Dia standby kalau mau ngebong orang. Full time. Atas mejaku tuh rak buku, teman-teman, gitu. Mungkin bisa sih dicantolin, tapi harus panjang. Iya. Gimana dong? Tunggu. Kalau yang sekarang aku pakai di headset sih, mic-nya headset. Headset punya. Menurutku suaranya sih oke, cuma ya bisa lebih jernih lagi lah.
Oke, sepertinya headdressnya sudah oke. Ini kita kecilin deh yang ujung. Mana nih? Tunggu-tunggu yang ujung ini. Wah, ini aku mulai mengdetail. Kalau di line art jadi tambah detail ya. Tunggu. Oh, ini aku hapus. Oke. Kalian semua hari ini apa kabar? Apakah suaranya baik? Candy buat suara untuk notif WA. Boleh, boleh, boleh. Siap? Boleh, aku ada ide. Ini notif WA Candy ya. Eh, pura-pura sibuk. Baca, baca WA. P, 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 P. Ping, ping, pik, pik. Baca WA. Ini, di-read doang. Nggak sopan. Sok sibuk, sok sibuk. P, 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 P. Baca WA. P, P, P. Udah. Ya, terima kasih kembali, Rio. Itu notifikasi WA-nya ya. Marvel. Bagus, Kak. Gambarnya semangat. Terima kasih, Marvel. Welcome, welcome to the purpose. Welcome to the library. Ya, mau, kok mau notifikasi WA kan? Ya itu notifikasi WA seperti itu. Kalau notifikasinya kayak sayang, baca WA dong. Mana kedengeran? Tidak kedengeran. Yang ada tidak bangun tidur, tidak dibaca. Tapi kalau seperti itu kan kayak apa nih? Baik, pasti dibuka WA-nya. Gak adem. Nah itu paling sebel kalau ada yang random tahu-tahu ngechat terus PPP kayak apa sih. Kabar sekarang mau tidur tapi masih sendiri. Bu Jayanya belum pulang, Pak Bu Jayanya kemana? Tunggu, ini kepala. Oke. Kepala taruh satu folder. Oke. Tunggu. Baru tahu aku ada notif kayak gitu. Aku nonton apa Hololive si Gura, siapa Gura Koron, yang Dogo Korone ya, Korone sama Amelia. Iya, aku lupa sih mereka bertiga atau siapa gitu, satu lagi aku lupa. Itu Korone atau Amelia ya, lupa. Aku agak lupa-lupa ingat. Terus mereka bikin suara alarmnya yang satu ngomong pip 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 pip, yang satu ngomong wake up wake up wake up gitu. Jadi alarmnya ngeselin. Tapi kan kalau tidak ngeselin tidak bangun kalian. Aku juga tidak bangun sih kalau tidak. Boleh banget ya, bagus bagus, mantap. Oke, saya senang Anda suka, Rio. Nanti saya kirimkan invoice pembuatan apa namanya commission alarm ringtone WA ya. Terima jasa membuat ringtone. Korone anjing, Amelia yang detektif. Iya bener-bener, cuma aku lupa di video tuh ada Amelia, tapi satu lagi tuh Korone tuh siapa gitu, aku agak lupa. Satu lagi boleh gak kayak di versi telepon? Versi telepon. Call telepon gak bisa P dong. Wah, saya mikir dulu. Saya udah habis minum, jadi apa yang saya lewatkan? Saya bikin notif WA. Itu yang Anda lewatkan, Pak. Apa ya, Pak? Siapa tuh? Pak Dasol Man, yes. Kalau telepon tuh yang nyebelin apa sih bunyinya? Tunggu, mikir. Apa dong kalau telepon yang nyebelin tuh bunyinya apa, gengs? Apa ya? Mikir. Aku mikirnya buat ringtone buat buaya. Buat buaya. Tapi ringtone itu mah alarm buat buaya, apa ya? Ada ide?
Ide untuk bikin ringtone, ada usulan seperti apa? Suara vibre. Suara vibratnya ber ber ber. Oke, mungkin seperti ini. Tunggu aku minum dulu. Tunggu, biar bernya mantap. Minum dulu. Ya, oke. Okay. My bless juice. Aku minum. Minum dulu, guys. Jangan lupa minum. Aduh, tumpah sedikit tapi baiklah. Terima kasih Mr. Piggy airnya. Oke. Ara-ara maco bareng Fure. Iya itu. Itu aku terkejut sumpah, dia kayak Fure membuka apa namanya? Fure meng-unleash suara buayanya. Tiba-tiba dia menjadi Fure apa namanya? Fure ripped. Fure Rambo. Jadi apa? Jadi suara om-om. Terus aku mencoba juga. Ternyata aku juga bisa pakai suara om-om. Luar biasa. The duality of man. Oh, suara alarm telepon. Tunggu ya, aku nanggung. Nanti kalau aku mengalarm ringtone dulu. Alarm kita pikirkan. Nanti alarm mungkin bisa jadi konten spesial kali ya. Kita pikirkan. Tunggu. Ini pineapple-nya ya sedikit tidak tidak apa namanya, tidak uniform, tapi tidak apa-apa lah ya. Tunggu, ini kita fast aja. Kalung. Oke. Okay. Kalungnya. Oke, okay, aku butuh referensi yang sebelah sana. Sabar ya, geng, sabar. Lagi seru. Nanti aku lanjut itunya alarm telepon nih. Tunggu. Ini terus. Oh, ya udah aku ngide aja. Kayaknya sih tadi kayak gini bentuknya. Reference be like, "Am I a joke to you?" Oke, reference tunggu. Nah, ini dia. Oke. Biasa tuh aku suka ngide gitu sih, bisa nih. Dulu tuh aku kalau gambar suka ngide sendiri. Nggak ngeliat reference, langsung aja coblos. Langsung sikat. Langsung tusuk, nggak pakai apa-apa dulu, langsung gambar gitu. Tapi kadang-kadang jadi apa ya? Jadi tidak sesuai, tidak realis, tidak ngomong apa ya? Tidak imersi gitu lah ya. Jadi aku mulai membanyakkan lihat referensi sekarang. Tunggu nih, charm takodachi. Kecil kali. Oke. Terus, oh takodachi mukanya senyum. Oke. Terus itu juga, oh kalungnya sampai bawah. Oke. Lagi nanggung. Tunggu ya. Oh, ini kalungnya kepanjangan sedikit. Sebelah sini. Nah, oke. Okay. Terus nanggung. Fokus time. Karena ini detail kecil, jadi harus kalau putus-putus tidak nikmat. Oke. Wah, seperti stream aku dong, putus-putus. Sikat gerai. Yuki mentraktir 1 library book. Halo Kak, selamat malam. Juki? Si Juki? Wow, welcome. Hey, wow, Juki. Terima kasih buku perpustakaannya, akan kita sampul dan jaga baik-baik. Selamat malam juga. Semoga malammu indah, semoga mendapat kehangatan dari yang tercinta. Kalau tidak ada yang tercinta, cintai diri sendiri. Iya. Sambil gargle, sambil kumur. Buset. Angkat. Kalau enggak diangkat, kualat. Itu ya, tunggu. Oke. Gas. Oke, okay, ringtone. Ber 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 ber.
aku handphone aku bergetar ber 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 angkat angkat ber ber diangkat ber ber kalau nggak diangkat kualat ber ber kau menjadi bulat ber ber pantatmu jadi tambah bulat ber ber mampus kau kualat ber ber ayolah jangan jangan pikir aku cuma alat ber ber jangan lupa sholat ber ber apalagi sholat dan beribadah sesuai ke agama masing-masing ya gengs oke okay. aku brain fart yang akhirnya AT apa oke okay. Udah itu cem apa that's not my full power I think tunggu aku kalau aku nulis skrip bisa lebih hina lagi tapi ya sudahlah itu YOLO. Berbernya kedinginan seperti hatiku. Oke, aduh ya ampun ini. Kita jadi ngejokes. Kita jadi joke stream bukannya art stream. Oke. Okay. Kita joke stream dan jump scare stream. Oh iya, karena aku sudah tanpa sadar mencapai angka 500 what the heck aku masih tidak it still hasn't sink in gengs kayak aku masih berasanya aku 179 karena terakhir tuh segitu aku terus jadi mungkin ingin memikirkan konten spesial gitu ya buat celebration aku mikir entah main horror atau karaoke akhir-akhir ini aku sering karaoke sendiri sih sering latihan sendiri gitu jadi mungkin bisa tapi horror juga oke. Horror kemarin ada yang rekomen Pacify kalau nggak Pacify Devour atau nggak Pasmo Pacify aku belum beli tapi dia harganya nggak terlalu mahal sih jadi bisa gitu sih tapi kalau horror kayaknya harus collab ya gitu ngakak ber ber aduh malu sendiri saya ini itu story of my life mau ngejok ketawa sendiri ngegombal malu sendiri konten special collab sama VTuber main game horror iya bisa sih atau enggak karaoke aku ada ide sih beberapa lagu bisa aku kalau karaoke kan aku sambil nyanyi lagu aku bisa ganti kostum tapi butuh preparation sih kalau mau karaoke jadi apa kita tongking dulu kita sepertinya sih aku mungkin lebih pengen karaoke daripada horror karena apa ya aku belum ada ide collab kalau horror mau collabnya sama siapa aja karena kan butuh lebih dari satu orang ya aku apa ya belum terlalu banyak collab aku butuh bersosialisasi aku harus get out touch and touch grass gitu jadi apa kalau karaoke aku mikir aku bisa sambil kalau lagunya apa aku bisa ganti baju sesuai temanya gitu ganti bukan ganti baju sih ganti aksesoris ini garis dari mana sih tuh ih dihapus what the fuck iya kan hapus nah oke okay. Ih karaoke sendiri is such a mood ayo pasmo oh iya Fure udah lumayan jago ya, udah sering main ya nggak sih? Konten jok bapak-bapak kak, wah itu aku butuh mengumpulkan jokes dulu sih itu. Biasanya kalau kayak gitu tuh viewer yang ngasih ya di Discord gitu ya. Oh ya kalau mau join Discord, ini aku kasih linknya ya. Aku link Discord nggak terlalu taruh di mana-mana karena pernah ada orang random. Masuk terus dia apa namanya nge-spam abis itu dia keluar lagi jadi kayak aduh itu aneh banget itu nggak sopan gitu ya tapi kalau kalian mau join Discord ini link aku biasanya di Discord aku apa ya ngobrol paling itu bilang selamat pagi setiap hari jadi kalau kalian mau dipagiin sama aku tapi karena aku juga bangunnya siang sih jadi berguna nggak berguna
itu bisa join gitu ya. Kalau yang nyanyi bapak-bapak jadi kayak Pak Karaoke. Tapi kan namanya bukan Bu Karaoke. Wah, Stonewall, brain cellnya abis nih. Hidupku sudah horor, jadi aku pilih karaoke. Aduh. Kamu tidak oke, okay. Kamu kara tidak oke. Dia main pasmo pasti mati, nggak pernah itu. Nggak pernah lihat Fure main pasmo, kayaknya pernah deh. Tapi aku lupa sih sama siapa, gengs. Aku agak lupa sih. Atau itu aku halu, atau itu yang aku lihat VTuber lain, jangan-jangan. Oke, ini inanya aku geser. Ayo. Nanti kita warnainnya simple aja kali ya. Kayak dicepok-cepok gitu, kayak watercolor mungkin. Tunggu, ini sudah jam. Sudah jam setengah. Agak-agak. Gotta go fast. Tunggu ya. Ayo kita perbaiki jam tidur. 2022 healing fisik, mental dan dompet. Ayo semangat semua. Semangat. Tapi tidak toxic positivity ya. Kalau memang butuh istirahat atau sesuatu, enggak apa-apa. Ayo ini. Aku udah enggak ngeliat referensi deh, udah bubar. Enggak, aku butuh referensi. Never mind. Aku butuh referensi pitanya, tunggu. Karaoke aja, jangan horor. Oh iya, Minecraft juga bisa. Oh bisa. Tapi gini gengs, aku belum pernah, sejujurnya aku belum pernah main Minecraft. Jadi aku sumpah, aku tidak pernah menyentuh. Aku nonton orang pernah, tapi itu pun nonton lucu-lucuan doang, nonton klip-klip gitu doang. Gitu. Kalau nonton VTuber main Minecraft juga biasanya tuh aku sambil gawe, sambil gambar gitu di sebelahnya, jadi aku gak terlalu merhatiin. Jadi kalau aku main Minecraft, it will be the first time ever. Jadi kalau aku agak confused, bingung ngapain gitu ya, paling aku main Minecraft tuh kerjanya nyari babi paling. Gitu, jadi ya mohon kesabaran, mohon bimbingannya. Gitu. Tunggu, ih pitanya gimana sih gambarnya? Draw detail, they say. It will be fun, they say. Jadi aku sangat ketinggalan sih dunia permainkrapan. Tapi aku pengen sih, penasaran. Karena hampir semua YouTuber, hampir semua VTuber dan apa, aku juga ketemu teman yang ngajak join server gitu. Terus kayak, oh yes, aku apa, jadi tertarik gitu sih. Apalagi. Ayo. Ini gitu. Oke. Udah jam 00:21. Oh, kok di belahan bumi yang lain ya. Waduh. Ayo, kalau udah ngantuk sambil bobo, sambil apa, sleep call, sambil dengerin aku. Iya. Tapi kalau sleep call aku agak bingung sih. Katanya sleep call kan pokoknya tidur aja, tapi teleponnya nyala gitu kan. Terus I be like kuotanya habis dong. Gitu. Jadi aku tidak terlalu mengerti faedahnya sleep call. Tapi aku tidak apa namanya, tidak mencemooh yang suka sleep call sih. Ya mungkin berasa ada yang nemenin, apa ya, katanya sih paling kalau pas bangun jadinya ada yang nyapa gitu. tuh. Oke, pita ininya kita gambar garis ke bawah. Aduh, ntar ini art belum rampung, masih ada art lain yang belum rampung. Oke. Ininya dihapus. Oke, aku gotta go fast ya gengs. Aku pick up the pace. Tunggu. Tidur call. Halo Rinsi. Hey wo, welcome to the stream. Aku sedang meline art Ina. Ini dia pakai baju Elizabethan. She's wearing an Elizabethan
era inspired costume, but it is also combined with her own characteristic, with her own design. So I need to pick up the pace because I'm still line arting. I wanna finish it. Oh, by yang terakhir art stream itu aku sudah rampung, cuma timelapse belum aku export. Tenang. Jadi mungkin aku bisa post ke Twitter tomorrow with this one. I hope, maybe. We will see. Except kalau tomorrow aku banyak. Kalau tomorrow aku banyak ya, hari-hari berikutnya lagi. I am chill. I am super chill. Tidur bareng kok online? Waduh, tidurnya tidur doang loh, boy. Apa nih? Apa maksudmu? Ya pasti habis kuotanya, tapi biasanya orang sleep call biar lebih nyaman, apalagi kalau sleep call sama pacar. Emang kalau nggak sama pacar sama siapa? That will be awkward. Kayak, bro, mau sleep call sama gue nggak? Tapi no homo bro. Terus bronya bilang, no homo, yes homo juga boleh. Waduh. Itu. Terus jadi shonen ai. Nah, just kidding. That will be actually kinda wholesome too. That will be actually very wholesome. Not kinda, very wholesome. Ini di lock. Tunggu, layernya jangan ke background. Nanti salah layer menangis. Terus malam kak. Oh, Ryoshi Onogi. Ryoshi Onogi. Malam, konbanwa Ryoshi-san. Welcome, hey woo. Welcome to the stream. Thank you yang sudah subs baru. Aku lagi gambar Ina. Aku mau mengcepat. Mau mengcepat karena masih meline art. Kita belum mewarnai dan sudah jam 12. Sudah mau jam 12. Sudah sudah jam 12 di belahan bumi lain. Di tempatku masih 11.30 sih, 11.20-an. Jadi Ayo. Ini, oh dia kayak pita juga ininya. Aduh, Asim Benja. Asim Benja. Ini kayak aku kalau sudah deadline kepepet, aku mengeng. Tuh, ini ya. Mereka tuh zaman dulu sleeve-nya suka dibolong-bolongin nih. Kalau kalian lihat Disney Snow White, itu kan sleeve-nya ada merah-merahnya. Bagian tangannya tuh ada merah-merahnya kan? Itu bukan pattern. Aku kira tuh itu pattern dari kecil karena aku kira tuh kayak pola gitu kan, kayak emang sablonan di bajunya. Tapi bukan, itu sebenarnya mereka bolongin sleeve-nya, terus bawahnya tuh ada kain lagi warna lain gitu. Mereka suka ngebolong-bolongin ini lengan tangan. Jadi bisa apa ya? Lengan. Jadi kadang-kadang tuh mereka cuma ganti lengan tangannya doang. Kalau malas ganti baju. Kalau malas ganti baju mereka ganti tangannya doang. Mereka banyak apa? Model tangan bolong-bolong gitu. Lucu sih. Terus bagian bolongnya tuh suka ditarik-tarik. Jadi suka ngebulp. Jadi misalnya ini kan bawahnya ada kainnya. Dia tarik gitu ke depan agak apa sih? Jadi agak cembung gitu. Lucu sih. Kreatif. Tapi ya gitu, digunting-gunting sleeve-nya sama mereka gitu. Hello Candy and Mr. Piggy, how are you? Hello Ivy Darkness. Tunggu. Kamu saudaranya Kazamechi dong. Ivy and Kazamechi sama-sama Darkness. Oh. Sleep call sama Cecep, sleep call sama bot Discord. Oh no. Cecep bukannya sama Mbak Vira ya? Iya gak sih? Iya kan? apa? Klipnya banyak yang sama Mbak Vira. Itu gimana perasaan Mbak Vira, Cep? Apa? Apakah ada sinyal-sinyal balasan gitu? Apakah ada kode-kode dia menerima? Menerima apa namanya? Menerima apa sih? Hatinya Cecep gitu. Cerita-cerita. K
Candy WIB. Iya, saya WIB. Jangan di toxic. ONS, One Night Sleep Call, efek pandemi. Jadi cuma bukan one night stand tapi one night sleep call. Ayang. Kenapa aku lebih tentang lihat Candy daripada lihat muka cewek gua? Waduh, waduh, jangan 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 nanti aku didatengin cewekmu. Jangan jangan Rio, sadar. Tobat nak sadar. Tentang nanti cewekmu nanya, ini siapa yang bikin ringtone kamu? Yang bikin apa? Itu WA, ringtone WA kamu. Cewek siapa ini? Cewek dari mana ini? Terus ternyata cewek 2D, cewek wibu 2D gitu. Aduh. Kembali ke diario, kembali. Kembali ke cewek Anda. Saatnya kamu punya waifu. Chizupa, sasuga Chizupa. Apa-apa. Yang sabar ya bang. Iya. Malam Ryoshi, iya benar-benar. Udah ada Fure waifuku. Tapi waifumu membuaya kemana-mana boy. Waifumu punya lebih banyak waifu daripada kamu. Your waifu has even more waifus than you. I am one of her waifu. Aku juga mau jadi waifunya Fure. Iya, ayo dong tarik garisnya yang melurus. Iya. Yeah. Gambar tapi suaranya seperti suara berantem. Aduh. Nggak mau, lebih mau Candy. Aduh. Kasih permen. Waduh, Rio hati-hati. Entah, di sini ada Fure, di belakangmu nanti ada cewekmu. aku nontonin lawan apa? Aku menonton kayak oh god, this is not gonna end well. Tapi kalau kamu lagi lelah gitu, ingin tenang atau ingin chill saja, datang ke perpustakaan saya boleh. Silakan. Kita ngobrol, minum teh, baca buku. Gitu, kita melakukan hal-hal yang cozy. Ayah. Johnny! Johnny, kamu belum tidur? Turtle boy. Kalau bisa punya dua, kenapa harus satu? Jeng. Oh my god. Poligami. Ya, tapi kalau waifu unlimited sih ya. Kuotanya tidak ada. Kuotanya unlimited kalau waifu. Iya. Yeah. Tapi yang penting at the end of the day you go back to your real waifu, okay? It's okay. Apa thank you yang sudah menganggap saya sebagai waifu. It's an honor. Apa tuh? Ma, cewekku tuh di ma. Cewekku rata. Gak ada tampak belakangnya. Ma, husbandoku tudi, waifuku tudi, aku tudi. Mama juga tudi, jeng. Halo, VTuber mama dari Nijisanji tuh. Nina Kosaka. Dia fox kayak kitsune gitu. Itu dia sangat keibuan, dia mama. Mama tapi gaul. Mama bijaksana gitu sih. Enak juga nonton dia. Oke juga tuh gengs. Nonton Mama Nina Kosaka. Recommended. Oke, tangan sebelah situ. Dikit lagi teman-teman. Dikit lagi line art kelar. Abis itu kita cepok-cepok warna ya. Wah, takodachinya belum. Oke. Ini sleeves-nya puffy sleeves.
lucu sih, aku suka apa ya, itunya mereka tuh siluetnya, pinggangnya kecil, apa ya, terus dadanya juga nggak yang terlalu kelihatan apa boingy gitu atau gimana, tapi tangannya mereka bikin tangannya balloon sleeves gitu, unik sih. Fashion-fashion zaman dulu tuh unik meskipun ribet, tapi bayangkanlah dulu pernah orang-orang zaman dulu tuh pakai baju kayak gini gitu. Unik sekali. Tunggu ya gambar bukunya Ina. Bentar, nanti aku baca chat, tenang. Kayak bukunya, bukunya lebih tebal. Ah, bukunya peang. Bukunya tidak terlihat lurus. Gimana? The book ain't straight, mom. Holy shit, help me. Gak apa-apa, Candy punya cewek gak jelas tuh gak enak. Eh, punya cewek gak jelas. Oh, waduh, lagi ada masalah nih ya. Waduh, waduh. Waifuku, Kurumi, Hinata, Tohru. Favorit Fure and Candy. Oh, thank you, Rio. Aku sudah menjadi favorit. Iya. Yang penting kawaii. Wah, nama pacarnya Tudi. Kucing Poi mentraktir 1 library book. Malam, Kak. Doain aku mimpi indah ya. Kucing Poi. Poi, 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 poi. Poi, poi, kit, poi kitten, poi kitten. Heyo, poi kitten. Thank you for the library book. Doakan aku mimpi indah. Semoga Anda mimpi indah. Amin, bismillah. Tunggu, mimpi indahnya isinya apa? Kalau kamu orang yang masuk, kalau mimpi indahnya sukanya serem, mimpi serem gimana? Semoga kamu mimpi indah menjadi sultan dikelilingi oleh harem VTuber. Asik, asik. Apa namanya, menjadi the top buaya, the top, top apa yang ngomongnya ya, biasa kan top dog, kalau ini top buaya. Buaya kelas kakap gitu. Dan apa, VTuber-VTuber pada menjadi selir-selirmu. God dang son, god dang, you got all the 2D wipes boy. Now you need to apa namanya, get them 2D rings for each and all of them boy. Notif donetnya bisa mati. Bisa aku kecilin sih. Tunggu. Aku kecilin. Kecilin 10%. Udah. Aku berbaik hati. Tapi cuma 10%. Hehe. Karena serunya di situ. Tadi tour. Study tour. Oh iya, berhubungan dengan apa? Tour, study tour. Aku waktu itu sempat bikin konten apa? Study tour museum ya. Terus belum kelar tuh. Study tournya belum kelar. Jadi kalau apa? Kayaknya minggu depan mungkin aku bisa lanjutin tuh. Itu ceritanya kita kencan ke museum. Akhirnya study tour sih, karena akunya membingung gitu di museum, kayak ini barang apa? Ini benda apa, buset? Ada toh gitu. Makhluk-makhluk seperti ini di zaman dulu gitu ya, membingung sendiri. Wah, ini malfunction, tunggu. Bukan malfunction, apa? Tidak sesuai kanan kirinya, bentar ya. Jadi kemarin tuh di apa, video yang museum, aku baru bikin baru pergi ke area human yang apa, mongke gitu, yang Homo erectus dan kawan-kawan. Terus baru ke mana, butterfly garden, insect garden. Itu mereka nggak banyak sih isinya, sama ke fosil dino. Itu seru sih, yang fosil dino seru banget. Terus masih ada banyak area museum lainnya yang belum di virtual tour itu. Jadi kalau kita mau ke museum lagi, ayo kencan bersama. Parah sih notifnya. Buaya kelas Sarcosuchus. Itu apa lagi, Sarcosuchus? Namanya udah kayak nama Pokemon, Sarcosuchus. Mir menjamsir semua orang. Aku diliatin cewekku, dikira aku gila, ketawa sendiri.
kamu harus kasih lihat cewekmu suara notifnya hina banget. Semua orang kaget dengan notif. Oh my god, Mir, kamu sukses. Kamu telah sukses. Terima kasih, Mir, telah sukses menjadi suara notif the best 2022. 2001-2022, boy. Aduh. Ini matanya kayak mata Pei Takatsuki. Tunggu, ini gini. Atau kita bikin monokrom gak sih? Gak enakan berwarna sih. Karena ini ada hitam, ada ungu, ada oranye. Bagusnya berwarna. Tunggu ya. Bukunya sedikit. Bukunya tidak selurus itu, tapi ya sudah. Seperti kita, tidak usah terlalu lurus. Terlalu lurus membosankan. Apa? Ihi, payang sekali. Panik. Aduh, bukunya payang sekali lah, teman-teman. Aku kesal. Udah lah, gitu aja dulu bukunya. Kamu tuh. Hey, ada Yuni. Cantik, halo. Hey, wo Yuni. Yuni masih ada toh. Thank you. Cantik seperti Yuni. Notif buat bangunin orang. Wah, mantap. Seru. Terus aku membayangkan temanku yang teriak itu muncul di sisi ranjang kalian tiap bunyi. Sambil bawa sikat. Sikat kyodai. Menyikat kalian. Candy begadang sedangkan Fure udah turu. Gak apa-apa Fure. Fure lagi mau istirahat kan seingatku ya. Iya gak sih? Gak apa-apa Fure butuh istirahat. Fure waktu awal-awal tuh dia rajin banget bikin konten. Dia setiap hari upload kan. Gak apa-apa, jadi take it easy. Astaga. Mahapat Ma mentraktir 3 libre ribu. Sok terapi. Terima kasih Mahapat Ma. Thank you. Thank you library book. Mahapat Ma salah satu mod kita, guys. Salah satu mod kita. Dia meng-shock kita semua. Tapi aku tuh dulu waktu SD tuh aku sering dikagetin temanku sih. Sampai sekarang tuh aku sudah tidak terlalu kagetan. Jadi tapi enggak tahu ya, mungkin ada saat-saatnya aku kaget juga, tapi kayak kalau dikagetin biasa tuh aku kayak cuma kayak oh iya halo gitu. Selamat hari ini jiwa kalian melayang. Ma, aku malas kaget terus. I am sorry, not sorry. Peyang warna nih, peyang tuh kayak penyok sebelah gitu. Kayak tidak simetris, penyok. Oh, ini aku pakai ini aja deh, pakai shape tool. Aduh, ada shape tool enggak dipakai. Gini. Tunggu. Biasa gini nih, sok jago kayak udah aku gambar aja sendiri, enggak usah pakai shape tool. Terus aku membuat hidupku susah sendiri. Ya, yang masih mau apa ngagetin orang, masih perang ngagetin orang di sini. Oh my god. Kok aku masih ngakak ya? Bagus Cecep, biar sehat. Biar sengaja ntar malam kalau kamu sleep call sama bot Discord, kamu bisa curhat. Hari ini aku ke stream Candy, banyak yang kaget gara-gara jump scare notification lo bot gitu. Terus yang bot dia bilang, kamu kaget nggak gitu, kamu hatinya nggak keluarkan, kamu hatinya masih untuk aku kan gitu. Terus Cece bilang, ah kamu bisa aja bot Discord gitu. Terus kalian tidur dengan mesra gitu. Cece ex bot Discord, yes. Banyak yang belum terbiasa gara-gara notifnya. Notif tergigi.
Sebelumnya notifku kayak bunyi bunyi celing gitu doang, kayak bunyi apa, bunyi cering cering cering, bunyi peri gitu, bunyi cantik. Terus aku ganti jadi ini, bubar. Tidak ada penyesalan, sama sekali tidak ada penyesalan. No regrets, boy. Nah ini tinggal pattern. Oh, takodachinya belum. Oke, oke. Takodachinya jangan lupa. Oh, tangan satu lagi juga belum. Oke, takodachi dulu. Ih, oke. Takodachinya muka buaya. Ini tuh dulu di Finding Nemo ada karakter yang sama-sama kayak gini kan, apa, Dumbo Octopus. Namanya Pearl, tapi dia warna pink. Dulu aku waktu masih kecil suka tuh, lucu. Diganti jadi lebih barbar, iya. Karena kayak aku merasa ini apa, aku banget motifnya. Ini aku banget motifnya. Jadi I can be soft and cute, but I can also be ready to throw down. I am a thug. I'm ready to kick bitches. Waduh, headphoneku sedikit bunyi. Aduh, apakah ini pertanda aku harus ganti mic? Kenapa ini bunyi? Waduh, bunyi. Sikat cerai! Mahapatma mentraktir 5 libre ribu. Sok terapi. Again, Mr. Piggy hilang. Dari tadi Mr. Piggy hilang. Mr. Piggy nyawanya terbang gara-gara tersikat. Terima kasih Mugen Mahapatma. Itunya shock terapinya. Semoga GWS kalian semua kena mental gara-gara jump scare saya. GWS. Jangan kapok ya. GWS besok apa ke dokter bilang, kamu kenapa nak? Mukamu pucat sekali. Terus kalau kalian bilang saya di jump scare oleh notification YouTuber, oleh jump scare notification TNT. Terus kayak dokter mau dengar, terus dokter dengar, terus dokternya butuh terapi juga. Dah lah. Rio Pratama has left the room. Mr. Mahapadma be trolling us tonight. I think he is enjoying. He's enjoying himself, I bet. Aduh, the best. Terima kasih kalian, the best. Ayo Takodachi, muka buayanya. Yeah. Garis tidak rata. Wah, ada gangguan. Kak, bunyi. Tunggu, something wrong with your mic. Iya kan, sorry ya. Halo. Oh, okay. I think udah enggak itu. Bunyi antena kegeser. Iya. Oh, I'm sorry. Aku kira cuma headphone-ku doang, guys. Harusnya sekarang udah. Is it okay now? Maaf. Itu bunyi antena. Oh, bunyi kabel kurang. Iya, bunyi kabel kegeser deh, tapi sekarang udah enggak. Sekarang harusnya udah aku betulin sih. Udah, headphone-ku udah gak bunyi juga. Sayang. Apakah sekarang sudah oke? Masih bunyi gak? Coba. Malam Candy, malam. Febrian di Lushan. HP terlalu dekat dengan mic. Oh, enggak sih. Aku gak pakai HP sih. Aku pakai headset. Enggak sih, kayaknya itunya kendor. Coba ya. Tunggu. Wah, masih bunyi. Bentar ya, gengs. Tunggu ya. Halo. Nah, harusnya segini udah oke. Mohon maaf, kuping kalian tambah sakit. Udah kena jump scare, kena suara antena lagi. Waduh. Besok saya harus menggantikan uang THT kalian semua. Harusnya sekarang udah.
Tadi udah aku cek harusnya udah tenang. Iya loose cable. Iya loose cable aja sih. Gomen nih. Sepertinya kabelnya juga terguncang gara-gara jumpscare. Padahal aku enggak nyentuh loh padahal kabelnya. Aku dari tadi gambar. Aku tidak menyentuh. Sepertinya dia ikutan terguncang, saudara-saudara. Mengerikan sekali kekuatan jumpscare ini. Gak jadi ngantuk dibuat Kitty. Wah, kurang, aku malah bikin kamu tambah kurang tidur. Waduh. Yo. Jangan nanti apa besok jadi zombie tidak bisa bangun tidur. Tapi besok Minggu. Ya udah enggak apa-apa, santai bosku. Yakuilah. Ayo. Lihat takodacinya sudah jadi. Taringnya belum sebelah. Oke. Apa yang kurang? Pattern. Tangan sebelah belum. Oke. Oke, mantap. Oke, thank you semua. Thank you. Thank you sudah notified. Tadi aku pikir cuma di kupingku doang, gak taunya di kalian juga. Mohon maaf. Wah, ini pertanda apa namanya, beneran harus ini kali apa ganti headset dan mic. Udah disuruh sama apa alam dunia. Tunggu, kalau tangan sebelah sini, oh ini dari jempol. Oke. Salah warna. Oke. Tunggu. Gimana sih tangannya? Gambar sendiri, bingung sendiri. Tunggu. Gedein, kurang gede. Besok Minggu, santuy. Iya benar, jadi zomblo. Tapi Rio kan tidak zomblo. Rio kan punya waifu, dia zombie saja. Maaf aja sih tidak dapat teman hari ini, dia karena dia tidak zomblo. Sabar ya Juli. OOT. Apakah Mr. Piggy lagi channeling Salvador Dali? Yes, indeed. Itu kamu, Mr. Piggy kok topinya dua? Ntar pegel, oke. Yes, indeed. Dia lagi channeling Mr. Dali, Salvador Dali. Beli headset yang gambarnya keren dan joss. Oke, gambarnya keren. Headset gambarnya keren tuh gimana? Logonya. Logo yang punya aku sekarang udah apa? Keren sih, RGB. Dia ngedisco meskipun aku gak bisa lihat. Jadi lupa menit keberapa aku bikin notif. Wah, itu aku juga tidak tahu, Mas. Nanti apa besok kalau videonya udah, video live-nya udah di-upload versi offline-nya, nonton ulang aja. Sabar ya. Ini gloves-nya pendek. Tunggu. Aku kurang ahli bikin tangan, tapi ya sudahlah. Gloves-nya pendek. Ini juga salah. Oke, gloves-nya bukan seperti ini. Sketsanya tunggu. Sketsanya di lock aja supaya nggak salah. Gini. Ya sudahlah. Tunggu, ini kan for fun. Aku tidak akan terlalu perfeksionis. Kalau perfeksionis nggak kelar-kelar. Susah, nanti WIP-nya numpuk. Sininya hapus. Terus kayaknya sudah. Kita hilangkan, coba kita hilangkan sketch-nya, semoga tidak disaster. Bentar, ini garis terakhir. Oke. Nah, it is clean. Clean line art. Gak ada yang donate, perasaan aing gak enak nih. Waduh, ada yang nantangin, gengs. Pet aja sih. Headset Neko Mimi. Pog. Well, tapi yang Neko Mimi kualitinya bagus gak sih? Ada beberapa yang kayak apa? Merek KWA-nya gitu kan ya. Aku save dulu ya sambil baca chat. Ada merek KWA-nya gitu, cuma aku gak tahu sih kualitinya. Terus kebanyakan yang Neko Mimi tuh gak pakai mic, dia cuma headset doang. Gitu sih. Wah, kalah cepet sama Miss Yuni yang Neko Mimi juga. Ya pada request apa namanya headset Neko Mimi. Kayaknya kebanyakan yang aku lihat tuh headset Neko Mimi nggak pakai mic deh, dia cuma headset doang. Gitu.
White Yune juga pakai dong biar tambah apa Yuneko. Yuneko pangkat 2. Puk-puk Ayushi. Puk-puk sini. Channel clickbait. Channel clickbait. Halo. Wow, kamu clickbait. Kamu memancing-mancing buaya dan ikan-ikan di lautan YouTuber. Selamat datang di stream lagi gambar Ina dengan baju Elizabethan. Line artnya baru jadi. Sekarang aku rapiin dikit, abis itu kita warnain ya. Udah mau jam 12, saudara-saudara. Ini aku merch aja deh. Merch semua. Enggak, jangan semua. Kalau semua, ntar aku terguncang kalau ada yang mau dibetulin. Motongnya ribet. Ini mau aku tebelin supaya lebih tegas garisnya. Selamat datang di perpustakaan Candy Piggy. Di sini saya chill, tenang. Kecuali kalau ada yang ngedonate, itu kalau ada yang ngedonate nggak ada yang chill, semuanya terkejoet. Oh, aku butuh patternnya. Tunggu, patternnya tuh ini ya. Mana ya? Tunggu. Is it this one? Wear pattern. Apakah aku merch? Oh, kau merch tapi nggak apa-apa, dipotong. Ini diandu dulu. Tunggu. Curiga Candy cowok karena nggak ngantuk jam segini. Nggak, saya tidur siang boy. Tadi aku jam berapa? Jam 4 atau jam 3 gitu, sempet tidur sampai jam 6. Jadi sekarang aku fresh. Enggak lah, masa cowok doang yang apa yang kuat tidur malam. This is 2022. Banyak pas apa, saya gamer juga, jadi bisalah saya tidur malam. Apalagi apa? Anak apa namanya? Anak seni, anak art gitu itu pasti semuanya nocturnal kebanyakan. Ah, sosok bilang anak seni. Padahal gambarnya masih terbingung-bingung sendiri. Oh, udah aku ambil satu garis aja, harus aku bikin lagi. Ini sikat gerai. Pak Jaya mentraktir 2 library book biar GK ngantuk. Biar enggak ngantuk. Oh my god, Pak Jaya, terima kasih wake up call-nya. Terima kasih library book dan wake up call-nya, saya melek lagi. Gimana, apakah kalian pada melek? Nonton bola? Gas! Aku nonton bola kalau ada temennya. Jadi kalau kalian ngajak kayak, ada ini lawan ini lo, seru. Oke, boleh, ayo kuy. Tapi nonton bola tuh kadang kalau nggak apa ya, kalau nggak jago, maksudnya kalau entah kalau nggak dua-duanya nggak jago atau dua-duanya terlalu jago, itu bosen karena nggak gol-gol. Aku cuma membengong kalau misalnya dua-duanya terlalu jago atau dua-duanya nggak jago, jadi nggak ada yang gol. Kan serunya kalau gol tuh kayak langsung rame, langsung ribot gitu kan, casternya ribot, playernya ribot, kitanya yang nonton juga ribot gitu. Sudah aku katakan. Kamu yang minta, Rio. Terima kasih Pak Jaya sudah memenuhi permintaan Rio Pratama. Sekarang kalian menjadi teman baik. Tikon, hello Tikon. Welcome to the stream. Tikon ini riggernya aku. Tikon ini our rigging mage. So, I'm gonna give you an obeng ya. Tikon kan, because you are my rigging mage yang you bring apa? Wake me up inside, bring me to life. Begitu. Etik apa lagi tuh? Malam banget live-nya sayang. Halo Akbar. Malam sayang. Tadi aku mulai live-nya jam 9.30 tapi belum kelar. Jadi masih live. Begitu, Pak. Kalian juga belum pada tidur. Ajusi, saya sebenarnya cuk.
cuk, cuk tuh cewek atau cowok, cuk, cuk, tebak sendiri, cuk. Jangan-jangan sebenarnya Jusy ini cewek dan aku ini cowok, jeng. Terus ini aku antar aja di warnanya aku bisa masukin sih, tenang tuh. Halo kak, halo Grimy, welcome to the stream. Welcome to the stream Grimy. Kita mau lagi mau warnai. I think I'm just gonna color real quickly. I hope. Tapi biasanya enggak sih, tapi biasanya pasti aku mengniat kalau misalnya sudah kayak udah mau jadi tuh aku gemes biasanya kayak ayo dikit lagi tambahin ini tambah itu gitu. Oke, ini kita bikin base. Wait a minute. Oh, bolong. Oke. Tunggu ya. Sketch-nya di-lock lagi. Wah, layer-nya banyak banget. Saya pusing. Saya bingung ya, sudahlah. Ini nih ditambal dulu, ada beberapa yang bolong. Aku mau bikin atau langsung warnain aja ya. Tunggu. Oh, enggak sih, butuh sih. Aku mau bikin kayak apa? Aku blok dulu semuanya biar tinggal warnainnya enggak keluar garis gitu. Bentar ya. Kita blok sekarang. Pakai pinjam warna Ina. Oke, dari sini warna takodachi deh. Ini mudahin dikit. Nah, itu maksudku. Oke. Takodachinya lupa. Itu maksudku, aku mau apa? Aku blok supaya enggak keluar garis pas warnainnya. Dulu tuh aku kalau gambar kadang-kadang suka berantakan kan. Terus ada satu temen tuh yang kayak dia pasti ngeliatin kalau ada yang keluar garis, gengs. Dia pasti nyadar. Eh, ada Desta. Oh iya, Latikon, mi papa. Ku tandai lu yang donate. Waduh, dia ngajak ribut, gengs. Tantangin. Oh, dadah Ryoshi. Ryoshi mau bobo ya, tidur. Semangat streamingnya. Thank you Ryoshi. Bobo yang baik. Jangan sampai dalam mimpi kena jump scare juga ya. Randy Alvin, halo, welcome to the stream. Kita mau warnain. Ayo, bisa nggak ya kelar? Udah jam tengah malam. Desta, halo Desta. Desta and Desmond. Desta and Desmond Haltman. Pagi, udah pagi. Aku masih mau hari Sabtu. Weekend, aku tidak mau weekend ini kelar. Oke, tunggu. Ini kita, aku bilang warna ini cepok-cepok aja, tapi aku warnain serius ini kalau kayak gini. Bingung. Tunggu. Wah, aku mengniat kalian nggak apa-apa nih. Tunggu. Oke, warnanya hitam ya, hitam. Terus batch-nya itu. Aku masukin ininya dulu deh. Apa namanya? Ini patternnya mana ya tadi? Tunggu, layer pattern. Mana layer pattern saya? Tunggu, ini dia. Keluarin buat bikin, masukin ke dalam roknya. Nah, terus ini warna oranye atau ungu ya? Oh, hitam ini sih, hitamnya Ina ini. Ungu tua. Punten ya Mbak Ina, aku color pick. Terus ini masukin sini. Terus di kasih warna. Sikat gerai. Sifoy mentraktir 1 libre ribu. Semangat Kak, jangan lupa tidur yang cukup ya. Oh, thank you Pipoy. Poi. Tadi ada kucing Poi, sekarang ada Pipoy. Thank you Poi boys. Iya, tenang. Aku besok kan Minggu. Saya bisa tidur, bisa bangun siang. Woo! Yeah, boy. Mumpung lagi rajin, kapan lagi? Mumpung lagi rajin gambar. Apa mengstream tuh membuatku tambah rajin gambar, tidak menggoler. Semangat sayang. Thank you. Hachiman, hello. Hachiman dari Hachiman Himawari Group kah? Thank you.
Thank you for coming. Hey, welcome to the stream. Hey, welcome to the stream. Wah, ada Rigger. Robaninya ada enggak? Waduh. Stormwall ya be. Ya be. Wah, Inanya cakep. Sebagai suami Ina saya terkesan. Iya, tapi apa di era Elizabethan hati-hati. Dia bisa apa? Kamu harus jagain dia dari raja-raja yang bandel ya. Apa Desta sebagai suaminya Ina. Yes. Terus apa lagi? Mahat Rio donate dong buat balas dendam. Wah, dia menantang. apa nggak nyangka 11 bulan lagi tahun baru. What the heck. Baru tahun baru, Pak. Udah ngomongin tahun baru lagi. Apa mau? Di garis bawah kon mentraktir 1 libre ribu. Terima kasih sudah mengisi kekosongan malam kami, Candi Gelombang Pangkat-Pangkat. Oh, thank you Tikon for the library book. Ngomong kekosongan malam, aduh. Kok terdengarnya sangat sedih. Thank you for the donation, boy. Our Papa Rigger, Tikon. Thank you. Lagi ngerjain rigging nih, jangan-jangan dia sambil nonton stream. semangat. Thank you very much. Sampai jam 2 Candy, aku semangat nih. Waduh, kalian semua seger. Makin ramai kalian seger. Dan bari Candy, aku pamit dulu. Thank you Yune. Hati-hati ya. Kok hati-hati? Apa bobonya yang pules ya? Wah, Ina look beautiful in Elizabethan era costume. Yeah, I think it suits her. Karena apa? Bajunya ini pertama siluetnya cocok sih sama dia, terus karena pakai veil hitam ini, pakai French hood dan bisa ada bando halonya, bisa dimasukin apa elemen-elemen Ina juga gitu menurutku, jadi pas. Kalau apa yang aku lihat-lihat lagi kemarin sih, aku nemu buat Gura, tapi buat Gura bukan Elizabethan, tapi menurutku masuk, ada satu baju yang bisa dijadiin kayak buat Gura. Tapi aku masih lihat-lihat sih. Nanti selain holo, nanti aku pengen bikin buat VTuber Indo juga, nggak cuma yang udah terkenal banget. Nanti apa, kelihatan banget pansosnya, gengs, kalau bikin yang terkenal terus. Enggak lah, aku juga apa, sekalian pansos sekalian pengen bikin fan art mereka sih, karena belum pernah bikin fan art mereka. Tidak, saya tidak pansos. Saya menyalurkan hormat dan minta sajen dan sesajen saya. Bagus loh, lebih efektif dari extra joss. Wow, makasih Tiko, jasa aku bakal ket. siapa Pak Rio. Nih ya, kalau kalian mau balas dendam, aku kasih tahu caranya. Kalian donate-nya satu-satu. Jadi berkali-kali. Karena kan kalau kalian donate-nya misal sekali donate 5, yang bunyi cuma sekali kan. Jadi kalian donate-nya satu-satu tapi 5 kali. Gitu. Good night Candy and Mr. Piggy. I have to sleep now. Okay, Dark Soul Man. Good luck, light a bonfire, okay? Light a bonfire, don't forget. Agar ke-save progresnya. Oh, Mr. Sofiano Amadeus, you still awake, boy? Welcome to the stream. I've been waiting for more candy streams. Ya, yeah, minggu ini aku berhasil stream 3 kali, gengs. Biasa aku stream cuma 2 kali. Nah, usually, biasanya aku cuma seminggu 2, tapi seminggu ini aku lagi nyoba 3. Dan berhasil. Wih. Buat minggu depan masih kita ada sih, ada beberapa yang aku mah udah rencana, cuma ya enggak tahu bakal 2 atau 3. Dilihat ya, kalau aku sibuk mungkin 2. Kalau masih lumayan open mungkin 3. Tapi kayaknya 2 sih, karena weekendnya aku sedikit sibuk, nanti pas weekend depan. Gitu. Jangan kangen ya.
gitu. Have a nice dream, thank you Dark Soul Man, and have a nice Dark Soul session to you. Sampaikan salamku pada skeleton-skeleton kroco. Bikin fan art VTuber baru namanya Candy. Oh ya, itu juga bisa kalau aku nemu di buku yang kira-kira cocok sama style aku, itunya apa pakaiannya. That's I might as well wear it myself. Yes. Atau aku pengen itu sih, aku pengen bikin apa desain baju Shinobi Witch. Mungkin itu bisa juga buat ide next stream. Apa-apa. Oke, matanya Ina. Ini matanya indah sekali, Bung. Lihat ini, buaya mana yang tidak apa namanya? Tidak megap-megap melihat mata Mbak itu. Sini matanya masih kosong, belum aku isi. Tunggu deh. Tunggu aku isi dulu. Lupa. Kebiasaan dulu aku suka gambar mata kosong karena kelihatannya cool kalau kosong. Terus pupilnya agak begitu ya. Oh, Kak Oshi VTuber kakak siapa? Oshi yang paling aku suka banget. Oh, aku gak ada yang sangat ngesim banget, tapi aku lagi suka Luxiem Eniji Sanji. Kalau Hololive yang cewek, aku suka Ina, suka dia jago gambar boy. Dia mantapu. Kalau yang cowok aku lagi udah mengikutin Luxiem. Kalau yang VTuber Indo ada Rusa, aku seneng Rusa. Terus Aika juga oke. Kalau Kina suka gambar, Fure senpai. Terus Yune baru mulai stream lagi sih, tapi apa Yune aku suka personalitinya, sama Ajushi dong gitu. Siapa lagi teman-teman VTuber? Ah, Mr. Amadeus aku tunggu gitu. Siapa lagi? Chizupa juga 3D-nya cakep, aku suka. Gitu. Jadi Oshi saya banyak. Seperti yang Anda bilang, kalau bisa punya banyak kenapa cuma satu? Saya cepat belajarnya ya kan. Aku mau minum. Tunggu. Mana? Blessed juice. Tunggu. There you. Kalian minum. Fan art Candy X Fure. Wah, siap-siap Bong Ajusi. Firasatku enggak enak. Wah, ini Fure lagi. Wah, ini Ajusi. Habis ini pergi ke website manga bajakan terus nyari tag Shoujo Ai ini lah, jangan-jangan. Oh ya, yang Yune udah kelar tapi belum aku edit, belum aku timelapse-nya, belum aku edit. Tunggu, iya aku mau ngedit alisnya ketipisan, dari jauh nggak kelihatan. Ini kalau mau lihat yang Yune bisa nggak ya aku buka sekarang? Aduh, tunggu. Tunggu ya, mana ya? Apa? Mana dia? Oh bukan ini deh, salah file. Tunggu. Bukan ini sketsanya. Sorry. Yang tunggu. Ini. Ini soon can be soon. Bong dia, papat mah, Bong Ajushi, go ya the boy. Don't give him any mercy. Obligatory congratulations for Candy for 500 subs. Yes, Miss Ramadias, I am still shooketh. I still don't know what to do. Sampai jam 2 gak nih? Saya sudah mulai agak mabok, guys. Jadi setelah saya kelar nge-coloring ini, sepertinya harus dihentikan. Aku mulai agak ngantuk juga nih, udah mulai berasa nih, gawat. Tapi tenang, kok? Tunggu. Tadi padahal aku udah edit, kok tidak ada? Jangan-jangan gak ke-save, mang sedih. Tunggu.
Wah gawat, jangan-jangan gak ke-save nih. Tadi aku udah sempet edit-edit lagi. Tidak! Tidak ke-save! Kayaknya gak ke-save deh, nanti aku cari backupnya deh. Gitu. Oke, kita lanjut Ina. Zen! Zen! Candy improve banget. Oh, thank you. I think it's because apa? Lately I draw every single day and like Bungu mentraktir satu library book. Pagi Kak, aku butuh ara-ara kamu biar semangat. Waduh. Mu. Thank you for the library book, butuh ara-ara. Aduh. Aku TBH tuh enggak terlalu jago ara-ara. Aku jagonya Jadi kalau ada yang minta ara-ara tuh aku kayak aduh. Apa nanti aku tidak memuaskan ini. Paling apa ara-aranya aku gini ya. Apa? Ara-ara. Awak. Loh kok kayak suara dog, kayak suara anjing laut. Awak. Anjing laut dari mana itu? Balikin ke SeaWorld. Di awal-awal yang totalnya aku harus latihan dulu ya. Harus di training oleh yang sudah puro. Oleh yang onesan. Semoga itu menyemangatkanmu ya, Mu. Kak, turu kak, udah malam. Turu tuh kenapa dipanggil turu sih? Itu tidur kan artinya, tapi kenapa disebutnya turu? Tolong jelaskan padaku. Nanggung sayang. Tunggu. Item. Oke, aku butuh item. Tunggu. Aku ngambil itemnya dia deh. Biar senada ya. Nanggung, boy. Maaf ya. Nanggung, pengen nerusin. Hey, that's a cool Nino Mei Nenis. QET Cicerone. That's a very cool name. Hey, that's a very cool name. QET Cicerone. Welcome to the stream. Thank you for coming. Yes, I'm just gonna color now. Because it's getting late at my place, at my time zone. So I gotta color quick, but I'm glad you like it. It is my first fan art, okay. She's wearing Elizabethan era costume from the 1500s. I use Anne Boleyn and Mary Tudor as the reference. Oh ya, yeah. Jadi Bloody Mary itu dua. Bloody Mary itu dua, ada yang terkenal. Satu tuh Elizabeth Bathory. Tapi kan kalian bingung kok Elizabeth Bathory tapi dipanggilnya Mary. Nah, jadi Bloody Mary yang satu lagi itu Queen Mary. Queen Mary. Nah, dia di zaman dulu tuh banyak banget namanya Mary, namanya Elizabeth. Sama Anne, itu udah kayak triple nama paling umum lah di situ. Gitu. Terus jadi apa? Queen Mary ini dia apa ya? Kerat banget dia dulu waktu Queen Mary tuh agama apa ya? Pokoknya dia ngebunuhin orang yang agamanya beda, padahal ya gitulah, dia ngebunuhin kayak berapa banyak orang tuh, sekitar 280 orang ya, aku ada notice gitu. Wah itu ya itu parah sih, makanya disebutnya Bloody Mary karena dia memerintahkan eksekusi banyak sekali orang gitu yang tidak mau pindah agama. Cuma ya kerajaan ini kan dia agamanya tuh selalu ngikutin apa kepala negaranya, jadi kalau kepala negaranya berubah, agamanya berubah, ya gimana menggalau lah bersama gitu, bingung. Ini terus Takodachi hat. Oke. Takodachi is wearing a Henry VIII hat. And that's why he has like the smarmy smiling face too. Hello Pudidi. Pudidi. Pudidi Fairy say so. Halo, diriku anak baru di sini, boleh kenalan? Boleh Pudidi, silakan. Aku kadang bingung kalau ada yang nanya apa boleh kenalan, terus
Tapi kamu kan sudah tahu namaku, aku juga sudah tahu namamu. Lalu kenalannya kenalan apa? Kenalannya lanjutnya bagaimana? Sikap cerai. Ah, Jusi mentraktir satu library book. Awa akeong 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 akeong. Apa itu akeong? Akeong 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 akeong. Ternyata saya bakat menjadi singa laut SeaWorld, teman-teman. Aku menemukan bakat baruku hari ini. Bakat menjadi VTuber singa laut. I can make seal noises. Candy good quest. Sabar lagi ngetik jumpscare buat sambutan. Awas jumpscare. Moderator sambut si Pudidi baru masuk. Jadi apa ospeknya tuh dikasih jumpscare ya, gengs? Kalau di kita begitu kah? Jadi masuk perpustakaan di jumpscare dulu, buset. Di ospek dengan jumpscare. Tunggu, terus ini oh sayap. Oke. Sayapnya abu-abu juga. Kita kayaknya base color aja deh ya, atau aku kasih highlight dikit deh. Karena udah malam, kita harus tidur, saudara-saudara. Gitu. Tapi yang masih segar, yang masih nonton bola, wah itu semoga yang klub yang Anda dukung menang ya. Tunggu ya. Oke. Terus ini ininya oranye juga sih pendannya dia. Tunggu ya. Pendan mata ini. Oh iya. Aku lupa bilang thank you. Thank you Ajusi for the library book. Yes, wow, now I have a lot of library book from my patrons, from all of you. Thank you. Hari ini panen jumpscare. Thank you semua yang sudah mendonate buku perpustakaan. Senang. Semoga kalian juga senang mendengar jumpscare saya. Worth it, guys. Money well spent. Takodachi, blush-nya kita ganti warnanya. Tunggu. Salah pencet. Apa yang terjadi? Oh, salah pencet, maaf. Oke. Line art-nya hilang semua. Jangan bikin saya jantungan. Tunggu. Kegedean brush. Sikap cerai! Mahapatma mentraktir satu library book. Spesial buat Rio. Mahapatma, are you okay? Mahapatma, ini mod kita. Jangan-jangan abis ini dia nagih aku balikin nih. Spesial buat Pudidi itu. Di jumpscare Pudidi. Pudidi, are you okay? Dahlah, jantungku bergebuk. Oh my god, Rio Pratama itu lifespan-nya sudah terpotong berapa kali? Oh, Clipper masih ada. Apakah kebangun sama si Kat Kyodai? Tidur atau turu? Iya, tapi kenapa disebutnya turu? Itu siapa yang mempopulerkan tidur itu turu? Itu asalnya dari mana? Aku penasaran. Turu, gengs, turu. Itu bahasa apa turu? Ini topinya Takodachi. Selamat malam, Kak. Halo, Iqbal 11. Welcome to the shoot stream. Ayo, kita sedang berjuang menyelesaikan ini karena sudah malam tapi warna ini belum keluar. Semangat, yuk bisa. Terus ini bajunya hitam juga, berarti atas itu ungu, situ hitam, oke? Semoga hitamnya nggak terlalu nabrak sih. Kalau terlalu nabrak mungkin aku mudain ntar. Pak Jaya mentraktir satu library book. Sepertinya Kidah GK kuat, maafku tidur duluan ya. Oh, Pak Jaya, oke, okay, thank you for the last jump scare. Sepertinya tidak kuat. Sabar Pak Jaya, kamu harus kuat untuk Ibu Jaya. Thank you sudah menyumbang library book. Apa, kapan-kapan datang lagi, sampaikan salamku pada Ibu Jaya.
Thank you sudah mampir, sudah ngobrol. Aduh. Oh my god. Agusi mentraktir satu library book. Selamat datang di channel Candi Pudidi dan Iqbal 11. Jangan kapok ya, akeong 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 akeong. Oh my god. Ajusi, thank you for another library book, ya Lord. Thank you very much. I really appreciate it. Thank you for all of you yang sudah membeli jam, yang sudah memberikan aku library book. Meskipun motivasinya untuk menjumpscare orang lain, aku tapi nggak apa-apa. Aku sangat mendukung itu. Silakan buat apa? Buat mereka apa ketar ketir seperti ini malam apa Jumat Kliwon, jeng jeng jeng. Ayo lo perang jumpscare di sini. Thank you yang sudah menyumbang. I really appreciate. Rio cukup. Kasihan Rio guys, dia sudah HP-nya sudah dalam apa namanya? Dalam garis-garis terakhir. He's already fainting, please. tapi kalau dia masih kuat sih, biarin aja. Just kidding. Oh, thank you sudah menemani malamku juga ya semua. Menggambar apa? Sudah menggambar dan mengobrolnya seru. Kita lagi. Ayo. Yuk, bisa yuk. Kita lagi. Sudah mulai kelihatan nih, apa namanya? Color palette gitu. Ini hitam, ini hitam, ini hitam. Ini enggak itu. Tunggu. Wah, harusnya hitam juga. Berarti harusnya tunggu. Enggak, berarti oh itu ungu. Bisa enggak ya? Gimana ya? Nabrak nih, ada yang nabrak warnanya hitam ketemu hitam. Oh, berarti hitam yang belakang aku mudain deh. Berarti yang belakang ini bukan hitam. Ini nih apa? Hitam cape-nya aku ganti karena kalau enggak nabrak hitam ketemu hitam. Tunggu ya. Minimal satu kesehatan jantung. Oh my god, I apologize on behalf of everybody. Kinda sorry, but. Oh my god. Mimoi mentraktir satu library book. Kak pilih bubur yang diaduk atau GK diaduk. Oh, Mimoi, thank you for the donation and the jump scare. Bubur nggak diaduk atau diaduk tergantung. Kalau bubur yang apa bubur Asia punya Konggi ya, Konggi gitu, bubur Konggi itu kayaknya enggak usah diaduk udah enak. Tapi butuh diaduk sih TBH karena bumbunya kan kalau enggak rata. Tapi kalau bubur ayam yang ada kacangnya, yang ada apa kaldunya, yang ada kerupuknya gitu aku suka diaduk sih. Mohon maaf kalian yang bubur tadi aduk. Saya tim diaduk. Gitu. Tapi kalau bubur yang udah enak tanpa diaduk kayak itu yang konji-konji gitu kan dia nggak usah diaduk udah berasa kan, terus ada cakwe-cakwenya gitu. Kalau diaduk kan cakwenya blenyek jadinya benyek gitu, tergantung buburnya. Hehe, aku menemukan jawaban netral, hebat sekali aku. This is Candy's House of Jump Scares. Kayak apa Spooky's House of Jump Scares. Terima kasih Mir yang sudah memberikan aku the perfect jump scare voice. Dan goodbye Sofiano, have a nice sleep. Oh, I'm sorry for not being able to stay longer. Good night Candy, enjoy the stream and congrats. Jibai everyone, jibai Mr. Amadeus. Terima kasih sudah mampir ya boy. Istirahat. Terus ini garisnya oranye. Kayak udah mau, dikit lagi. We are almost done. Please hang on, bear with me a little longer. Oh, tapi bulat-bulatnya belum aku warnain lagi. Terus. Oh, aku harus ngapus ini nabrak. TBH masih banyak sih, guys. Sabar ya. Di sini aku dibully. Rio sabar ya. Tapi kalau kamu balas dendam itu sangat diperbolehkan. Mungkin akan membuat kamu feel better. I don't know.
kayak saya tidak ingin kalian menghabiskan duit untuk saya, tapi jumpscare ini seru sekali juga gitu. Uangnya yang dipakai untuk apa, pacar dan emak IRL dulu baru untuk saya, ya. Petuah bijaksana, ya. Tunggu, terus ini, oke. Aku mau warnain headdressnya. Ah, itu bulat-bulat banyak sekali. Aku warnainnya gimana? Oh, di... gimana ya? What a glamorous design! Hello, Dastron. Welcome to the stream. You're not sleeping yet, man? Thank you for coming. Yes, this is Inanis with the Elizabethan era costume. As you can see, my references. Yeah, like that. And she's, she's like, I don't know. I think it suits her vibe. Like a little bit of a priceless vibes. But she is indeed a priceless. What am I talking about? Yeah. Oh, gloves-nya hilang ini, warnanya tadi gara-gara aku cut. Bentar ya. Aku ingin apa? Mengeng, tapi aku juga ingin baca chat kalian. Tunggu ya. Aduh, ingat jam kan ketawa-ketawa lagi nih. Oh, putih-putihnya buat ke sini. Oke. Cuman sini. Bentar ya, gengs. Slow rest. Tadi ya aku ada ngomong, ada apa, bikin ringtone tuh, kalau kalian mau pakai boleh banget. Silakan yang ringtone-nya P gitu. Terus oh, ungu ini aku taruh mana? Oh, jangan taruh sini. Tunggu. Ini hapus dulu. Ini berantakan. Tunggu. Aku mau fokus ya supaya kita semua bisa cepat tidur. Tenang, ntar aku bacain chat kok. Santai. Tunggu. Aku mesti color pick lagi. Sini deh color picknya. Nah, oke. Paletnya sangat Halloween colors. Ungu, oranye, hitam. I like it. I like Halloween colors. Ini juga. Sini juga. Oke, ini dihapus. Terus bawah sini. Bawah situ warna apa ya ininya? Putih juga I guess. Ini juga putih. Terus itu ungunya biarin aja. Oke. Ini pita dia warna putih sama ungu. Oke, sebelah sini putih, sebelah sana ungu. Ungunya ungu apa nih? Di color. Nah, ungu ini ungu tua. Tunggu ya, Dito. Kalian ngobrol sama Mr. Piggy dulu. Apa staring contest sama Mr. Piggy? Mr. Piggy nggak pernah kalah staring contest. Coba aja. Coba kalau menang kasih tahu. Ntar aku terkejut sendiri sih kalau Mr. Piggy merem tiba-tiba. Kalian staring contest dulu sama Mr. Piggy ya. Dia menatap ke dalam jiwa kalian. Ntar ya, sabar ya. Tunggu lagi nanggung. Sedikit lagi. Satu lagi. Sekali lagi. Ayo, udah malam. Mikirnya kemana-mana. Dengan kekuatan kepepet. Tuh. Ini aku bulatin aja deh. Dan jadi gradasi. Nah. Cakep. Oke. Ini kalian kalau mau gibah juga gak apa-apa nih. Aku lagi gak ngeliat chat nih. Aku lagi fokus. Bukunya. Ini warna gelap. Tapi gak kelihatan. Perlu diedit. Ya bukunya warna gelap dulu. Terus. Mesti diganti warna line artnya. Tunggu ya. Aku izin AFK dari chat sebentar ya. Lagi nanggung. Nah, begini lebih kelihatan.
Nah, mendingan. Terus, oh, kalung takodachinya belum buat mainin. Terus, headdressnya hitam juga ya? Tunggu-tunggu ngeliat referensi. Iya, hitam juga, oke. Hitam sama putih, tapi oke. Ini hitam, bawahnya gold, pakai bawahnya gold. Sabar, sabar. Abisnya aku speedrun baca chat tenang. Kok ini di sini? Nabrak yang bawah. Nah, cakep. Kegeser mah. Terus udah kah? Udah. Itunya belum. Bulat-bulat oranye belum. Ini kalau kalian mau ngomongin aku lagi bisa banget nih, aku lagi gak ngeliat chat. Terus oke, oren-oren tentakelnya ya. Tentakelnya warna oren apa sih? Oh ini oren. Oh iya, oren yang sama lah dengan ini. Cepet aja ya, warna tentakelnya bulat-bulat. Oke, sambil warna tentakel sambil baca chat. Mr. Piggy gak punya eyelids, kumah. You don't have eyelids. You don't have bones. That is true, maaf Fatma. Gak salah duet sama Mr. Peach. Sikat kirai! Anjay! Agusi mentraktir satu library book. Duduk yang manis adi ceceka. Canggih lagi serius mode akeong. Kenapa ada akeong? What is akeong? Thank you lagi aja sih, oh my god. Dia beneran mengikuti apa advice saya untuk kalau donate satu kali biar jumpscare-nya banyak. Aja sih, thank you. Bentar ya, dikit lagi kelar aja sih. You have to go to sleep. Sudah dipanggil oleh apa namanya, suster panti jomblo. Saya juga sudah dipanggil oleh suster panti jomblo. Harus kita penghuni panti jomblo harus cepat-cepat bentar lagi tidur. Kalau nggak besok waduh, bangunnya sore kali ya. Tapi besok minggu sih, santai. Apa lagi? Orang bilang nahan tawa malam-malam tuh nggak enak. Aku yang tiap malam ketawanya kayak kunti. Oh my god, Rio, kamu ketawanya kayak kunti. Wih, kamu jadi YouTuber deh, biar apa? Pasti banyak yang apa? Terus kamu jadi YouTuber, terus kamu bikin meme react. Pasti ntar jadi apa? YouTuber terkenal yang ketawanya kunti. Ketawanya kayak terkenal dengan ketawa kunti. Mayan. Oke, ini kita kasih highlights aja ya dikit-dikit biar semuanya ada dimensi. Terus ini. Serious mode. Oh ini lupa. Oke, ini taruh oren-oren juga di sini. Nah, I think that's it. Sebenarnya masih bisa aku tambahin highlights lagi sih, kayak semacam shadow dan highlights, tapi atau mau tambahin dikit karena aku gemes. Aduh, mohon maaf. Tunggu. Aku bikin foldernya dulu supaya aku bisa bikin highlight segampang. Oke, ini masukin sini. Sabar guys. Dikit lagi. Salah. Bener. bener. Oke, ini aku bikin apa? Layer di atas. Oke, terus ayo kita tambahin shading dikit lah biar seenggaknya ada depth yang lagi sama di multiply. Wow, Safiye mentraktir 5 library book. Senam jantung dini hari. Terima kasih Safi, kita semua senam jantung dini hari.
all courtesy of Miramir dan kalian semua. Thank you, thank you. Apa tuh ada buaya? Apa? Tunggu tuh, aku baca ke atas dulu ya. Aku tim diaduk yang beda tawuran kita, anjay. Tunggu tuh. Apa? Tandanya sayang. Jadi tayang. Oh my god, Mahapatma dan Rio. Oh my god, I ship it. Jadi diam-diam apa kan dari tadi Mahapatma yang apa? Yang mengejutkan Rio kan, terus sama-sama Rio kayak apa jadi mulai punya perasaan gitu kan, dan apa-apa I ship it. Kakendi mau bawa pulang babinya dong, maaf dia cuma satu, terus dia sudah apa dikontrak untuk nemenin aku supaya aku gak macam-macam gitu. Is this even Oh, aku jadi lebih suka versi tidak ada shadingnya, tapi ya sudah. Oke. Kepencet. Kok jadi bagus? Jadi lebih bagus nih, kepencet padahal. Wah, lawak saya. Yaudah, begini aja deh, ingin kita akhiri. Tunggu. Oh, aku mau tambahin highlight satu lagi. Universe apa dunia be like, ini sini lah aku aja yang ngerjain lah, capek aku liatin kamu. Oke, kita hilangin reference sekitarnya. Nah, jadilah Mbak Ina. Yeah, Mbak Ina in Elizabethan costume. Woy. Ini aku hilangkan ini. Nah, yeah. Gelut lah kita. Waduh yuk. Waduh. Oh kamu ada cewek jangan lupa. Oh tenang aja kak. Biarpun aku selalu kaget, aku akan memperkuat ketahanan terhadap jumpscare. Jadi ini adalah training camp jumpscare teman-teman. Jadi kalau kalian apa mau main horror tapi takut, kalian training dulu di sini dengan jumpscare. Aku tim setengah mangkok diaduk setengah enggak. Wow, hidupmu penuh bumbu. Aku tim makan bubur bersama orang disayang. Buaya. Kamu makan buaya. Jangan nanti Pak buaya sedih. Okay. Bersama orang disayang tambah anget ya, biar tambah anget buayanya anget sama orang disayang anget. Siapa di sini yang tidak punya pacar real dan selalu nge-stream VTuber adik-adik? Enggak apa-apa ya. Apa ya? Mungkin apa? Yang penting kesenanganmu tetap nyata. Asal jangan ringtone yang jump scare aja. Ya kalau ringtone saya pakai yang tadi ya jump scare juga boy. I silently watch your stream in the background since like an hour ago, like a podcast while I do some work. Oh, wow, thank you Dastron. I usually do that too. Okay, kalau aku ambil gambar biasa aku dengerin itu juga apa namanya, sambil dengerin YouTube. Danny Weiwei. Maaf saya baru lihat Pak Danny Weiwei. Weiwei. Selamat datang di stream. Ini baru rampung. Ninomai Inanis in Elizabethan clothes. Selamat datang Danny Weiwei. Ada centang. Siapa kamu? Kamu orang besar. Aduh saya kurang tahu apa YouTuber Indonesia. Kak Danny kenal Bang Upi enggak? Apakah kamu temannya Bang Upi? Welcome Kak Denny. Nanti saya cek channel Anda juga, mohon maaf. Thank you sudah datang. Ini mata masih sehat. Ah, ngelihat kamu mah sehat. Welcome Kak Denny. Abang-abang bela diri. Wow, you strong. You strong, you got muscles. Wow. Wah, gila. Wah. Abang-abang bela diri keren. Wow. Oke. Wah, ajarin. Sikat gerai. Mahapatma mentraktir satu library book. Cakep. Cakep. Seperti kamu, seperti kalian. Yes. Thank you. Sikat gerai. Astaga. Juicy mentraktir satu library book. Akeong adalah Akeong karena Akeong merupakan Akeong buat Iqbal dan Rio tampar aku, Mas.
Kayaknya Anjusi ingin ditampar oleh Mas Denny. Kan Mas Denny bela diri ya, kalau ditampar kan mantep tuh, cetar ya kan. Jadi boleh nanti kalau kalian ketemu, ya dipersilahkan. Sudah diberi apa lampu hijau ya Pak Denny. Ada viewer saya yang ingin ditampar oleh kekuatan Anda dengan penuh cinta ya. Wah, saya mau menjadi mak comblang. Thank you Ajushi, thank you Akeong, Akeong, Akeong. Mata, mata sudah mulai kedip-kedip. Baguslah, masih kuat 5 traktir lagi. Buset, maaf, maaf. Simpen, simpen, simpen buat apa stream, next stream ya. Aku gampang kaget, aku pakai headset. Saya juga. Saya headsetnya invis, ini pakai pita nih, invisible. Yes. Makasih, aku jadinya buka headset. Gambarnya udah jadi, cantik banget. Iya dong, apa cantik dan ganteng seperti kita semua. Tolong sebelum sawer kasih peringatan. Kalau enggak kutumbuk kepala kalian tuh satu. Waduh. Nanti brain cellnya berceceran. Ada Mir, yes, Elfie ada Mir. Kawaii, nice work Candy. Tupoi mentraktir 1 library book. Kak, aku mau bobo. Selamat malam, Kak. Tupoi, thank you for the book. Banyak poi-poi malam ini. Apakah kamu orang yang sama atau kamu 3 bersaudara poi-poi? Thank you. Selamat malam. Ya, selamat malam juga. Semoga tidurnya enak. Semoga jam share-nya kebawa mimpi ya. Yang lihat Candy dari awal, baterai aman. Kita udah berapa lama? Udah 3 jam. Holy shit. Oke. Okay. Velia, kamu masih bangun? Oh ya, Velia juga VTuber, gengs. Velia VTuber. Dia lagi apa? Dia pintar FPS sama lagi main Dying Light. Dia lagi suka main Dying Light. Itu boleh kalian cek juga, dia 3D. Cakep juga, desainnya keren. Yes. Desainnya modern gitu, keren. Yes, welcome. Ini suara sawernya asik banget dah. Sungguh sesuatu. Ajusi memang minta ditekak palanya. Yang mau join angkat tangan adik-adik saya. Tapi saya angkat ini aja. Saya angkat tongkat. Eh bukan. Nah, saya angkat tongkat. Saya ayo kita tekak. Oke, oke. Apa gambarnya cantik kayak aku? Kayak wah, Ajusi merasa cantik. Jadi sebenarnya kamu ini cuk atau cuk? Cuk atau cuk? Anda ganteng. Waduh, cecep. Cecep. Cecep sudah terkonvert menjadi simp. Apa? Aju simp. Aju simp. Yes. Cecep abis denger wangi-wanginya Aju simp tuh. Tapi kalau kalian pergi ke channel Clipper Indonesia, video barunya ada apa? Auspicious Aju sih baca wangi-wangi kopi pasta. Hehehe. Jadi dia disuruh truth order kan. Terus dia kena dare. Terus dare-nya kayak apa? Aku menyumbang. Ya gimana kalau kalian baca wangi-wangi kopi pasta? Hehehe. Biar huha huha kayak gitu. Kayak apa? Dia tidak nyata. Enggak. Tambahin background ya, itu struggleku nanti sebelum aku merampungkan ini. Yes, itu background itu kayak apa, suka lupa dipikirkan. Tapi bisa sih, kayaknya aku bisa. Tunggu, aku tambahin pattern deh ya. Bentar, aku tambahin background simple. Bisa sambil baca apa chat sih, chat. Mau lihat hasil gambar Candy, makanya belum tidur biar bisa mimpi indah. Nanggung apa namanya, kayak main game ya, kalau belum win belum puas. Belum kelar. Pakai yang mana ya? Oh, ini cocok nih. Tunggu. Atau pakai, aku punya beberapa apa aset ini sih, kayak pattern gitu yang bisa aku pakai. Pilih-pilih dulu. Bentar. Ini mungkin. Tunggu. Wow, udah jadi. Ewonian. Yes. Welcome back. Ini aku lagi mau tambahin sedikit pattern di belakangnya biar tambah chance. Ini warnanya simple sih, shadingnya sangat minim. Tapi semoga bekerja. Nah, iya kan. Jadi semakin chance. Nah, ada backgroundnya sedikit.
Oh, aku harus ngedrag ke bawah. Tunggu, aku drag ke bawah dulu semuanya. Tunggu, ini sedikit terlalu ke atas. Tunggu. Nah, oke, okay, oke. Okay. Nah, siap. Nah, yuzu, wangi-wangi. Ah, ah. Masih terngiang di kepalaku tuh, Ajusi. Mahapatma juga kena mental. Aib itu, aib juicy. Itu kayaknya harus aku download deh, biar kalau suatu hari terjadi apa pada YouTube aku masih punya aibnya. Oh iya, lupa saya ganteng, astaga buaya ini. Saudara-saudara, kembalikan dia ke penangkaran. Ya bobo selamanya. Zen-zen cantik keki. Oh, thank you. Hey, Miss Cepi. Bisa-bisanya pacar aku belum tidur jam segini. Bored man. Oh, kamu bosan sayang. Tenang, yuk kita bentar lagi tidur. Candy pen gadang, tapi nggak ada kawan. Sama ciwimu. Kan kamu sudah ada yang punya. Aduh, mata saya sudah mulai 5 watt. Ya, udah jadi. Yeay, udah jadi. Cakep. Thank you, Cici Zupa. Thank you udah nonton sampai akhir. Turu, Candy. Turu. Turu. Oh no, Mahatma, hapus dari ingatanmu. Kalau saya nonton sekarang, itu nggak apa namanya? Kena copyright nggak? Apa? Saya munculkan videonya di sini. Apa? Video Ajusi mengwangi-wangi. Aku drop link aja ya. Aku mau menyebar aib. Tunggu. Kalian harus nonton wangi-wangi. Picon look so good. Thank you. Gak bisa loh, udah sewa cufflink di otak. Udah live in my head rent free. Duh, wangi-wangi itu aja sih menjiwai banget lagi. Aku sungguh terkagum-kagum. Weh, jangan, astaga, no. You cannot stop me, boy. You cannot stop me, I'm too strong. Ayo kita ke channel Cecep Clipper Indonesia. Sikat kerai! Tururu mentraktir 1 Librerie. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Lihat mata candi hatiku berbunga-bunga. Iya. Thank you, Tururu. Ya, sebentar lagi saya akan turu. Aku kasih tepuk tangan dulu karena apa, pannya indah sekali. Udah. Terima kasih. Nih, apa klip yang bikin Cecep kena mental, bentar ya. Tunggu. Nah, ini juga. Okay, jangan nanti. Mulai ya. Shit. Ini voice acting, guys. Oh my god. Jangan spoiler. Tunggu. Okay. Spoiler. Aku kepencet. Maaf, guys. Astaga. Oke. Aku tersyuk. Nah, silakan makanannya semua. Silakan snack tengah malamnya. Pengen dapat kecupan, tapi cewekku udah turu. Ini kecupan pigi. Man, Mr. Pigi, cipok dia. Nah, siap. Kenapa aku lebih kaget suara tepuk tangan? Oh, suara tepuk tanganku kegedean ya. Aku harus settingin lagi. Karena apa namanya, suara-suara tambahan itu tuh apa, biasa lebih lebih gede deh. Memang lebih gede daripada yang aku punya. Mohon maaf sekali lagi. Saya menjumpscare Anda. You cannot run, boy. You cannot run. Yes. Waduh, ini Mahapatma sama Rio masih apa nih? Masih Rionya masih sundere gitu, kayak aku mau tapi aku tidak mau. Ngakak aku sama Link yang gini. Oh my god. Okay. Yes, sukses. Sukses. Yes. Kan aku sebagai perpusuan harus berbagi wawasan, ya enggak? Sebagai apa, penjaga perpustakaan, aku berbagi wawasan. Ya, itu salah satunya wawasan yang aku berikan, teman-teman. Hehehe.
Delicious snack. Yang enggak. Lol. Wah, aduh sih ketar-ketir. Oke, kita dia kayak aku bisa jelaskan. Aduh sih dari lubuk hati terdalam, guys. Semua sudah terjelaskan. Aduh, nikmat sekali bau-bau gibah ini. Padahal tadi aja sih banyak memberi library book, tapi aku balas budinya seperti ini. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Sebenarnya gini, mau dipulin videonya. Oh, ini nih, apa? Clippernya angkat bicara. Terus itu benar-benar enggak kuat dengan suara Babang Juicy yang terlalu kawaii. Astaga, yes. Ini ya aja sih, jangan malu. It is very kawaii. wangi. Huha. Wah, oke. Kita harus turu semua. Ayo kita turu. Semua turu, siap. Wah, cantik. Iya, Yune cantik seperti kamu. Turu semua. Oh, thank you ya semua yang sudah datang, yang sudah subs, welcome yang sudah apa, yang baru sub ke aku. How many people? Okay. Thank you semua yang sudah support dari small, dan yang baru juga thank you sudah datang, sudah ngobrol seru, dan gambarnya juga berhasil. Thank you geng semua. Yuk kita turu. Wah, Kina, thank you udah jadi hasilnya. Thank you, kamu juga cantik. Thank you, Kina. Yuk, kita turu. Malam-malam ngakak. Yuk, turu semua, turu. Thank you ya, yuk. Aduh, saya juga tidak bisa turu nih. Aku habis ngakak, gimana turu? Thank you, yuk. Good night. Thanks for coming. Jaga kesehatan. Thank you semua, Otsu. I love you all. Otsu. Loh, kok Otsu Fures ya? Ini Rio nyasar nih, Rio mabok. Rio udah kebanyakan di jumpscare, mabok dia. Ini fan art 3D dari Dastron nih. Thank you Otsu semua. Yuk, turu. Turu semua, bubar.